Cek, cek. Halo, suara aku terdengar kan? Cantik banget Mbak Ratna Oke. suaranya. Okay. Selamat siang semuanya. Di sini udah ada 58 partisipan dan waktu sudah menunjukkan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat ya. Jadi mungkin aku akan mulai aja nih pembukaan. Karena mungkin kita juga sambil menunggu naiknya jumlah partisipan juga kan, yang mungkin masih sedang mandi atau masih makan siang juga gitu kan. Oke. Jadi selamat siang lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di Ener Show siang kali ini. Dan terima kasih juga untuk SPSTTM Migas Balikpapan karena udah berkolaborasi dengan Ener Show untuk memberikan dan sharing ilmu mengenai topik yang sangat menarik ya kalau saya lihat-lihat ya. Kayak maksudnya ini tuh jarang banget dijelasin detail dalam kelas ya kan. Jadi mungkin di Ener Show kali ini kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang mungkin nanti bisa teraplikasikan di dunia kerja gitu kan bagi yang energi entusias gitu. Oke, pertama terima kasih juga untuk Mas Beni yang udah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kami semua dan kita lanjut aja. Jadi aku mau ngasih penjelasan dulu nih sebenarnya kenapa sih kita harus aktif di LinkedIn ya kan? Kita tuh kok LinkedIn baru kayaknya baru booming saat kita udah jadi fresh graduate ya, atau saat mahasiswa kok aku kayak gak terlalu tahu sih LinkedIn itu untuk apa. Nah, untuk kalian yang belum tahu LinkedIn itu sepowerful apa, mungkin nanti kalian bisa dapat cerita ketika kalian udah mengalaminya. Jadi karena di sini mungkin aku juga pernah mengalami seperti apa sih sepowerful apa sih LinkedIn itu. Jadi LinkedIn ini sangat berguna untuk kalian yang ingin membuild karir kalian. Dan di LinkedIn ini sendiri kalian juga bisa mencantumkan CV kalian, mencantumkan organisasi-organisasi yang pernah kalian ikuti, kemudian penghargaan-penghargaan yang kalian dapatkan juga kalian bisa share di LinkedIn dan mungkin ada profesional-profesional atau perusahaan-perusahaan yang sekiranya melirik kalian dari LinkedIn ini. Jadi kayak kita bisa dapat koneksi perusahaan dari LinkedIn ini. Jadi ayo mulai sekarang kita bangun LinkedIn kita, kita percantik LinkedIn kita agar nanti apabila ada perusahaan yang join atau visit di LinkedIn kita kayak, wah ini anak keren banget, organisasinya ini aja penghargaannya, wah keren banget penghargaannya gitu kan. Jadi ayo kita mulai bangun LinkedIn kita dan di LinkedIn di NRK juga memiliki LinkedIn loh di NRK sendiri share-share atau bahasan-bahasan yang kami berikan ke kalian juga seputar dunia energi ya. Mungkin jadi nanti kalian juga mendapatkan ilmu dari publis-publis akun NRK itu sendiri. So, yang memiliki LinkedIn, ayo kita bangun LinkedIn kita, kita percantik LinkedIn kita, dan jangan lupa follow page NRK di NRK Oil and Energy, jendela dunia energi, ya kan? Kita bisa, ketika kita open page NRK, kita bisa lihat banyak banget cerita-cerita mengenai kegiatan oil and gas industry atau energi industri itu sendiri. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, di sini karena tadi yang awal aku udah sempat bilang makasih untuk pihak SPSTT Migas Balikpapan karena udah berkolaborasi dengan kami. Untuk Mas Zeo sebagai perwakilan dari organisasi mahasiswa SPSTT Migas Balikpapan, saya persilahkan. Oke, halo, selamat siang, Ratna. Iya. Oke, selamat siang semuanya juga. Sebelumnya, saya pengen nyambut dulu untuk speaker kita hari ini, Mas Ngurah Beni Setiawan. Selamat siang, Mas. Selamat pagi ya, Mas. Di sana masih pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat datang juga, Mas, di Ener Show hari ini. Makasih buat udah ngeluangin waktunya juga untuk sharing ilmu dan pengalaman Mas di sini. Terima kasih juga buat NRK yang udah ngajakin kita buat collab bareng lagi untuk NR Show yang kedua kalinya nih. Semoga nggak bosen-bosen ya. Dan juga buat semua partisipan yang ada di sini,
Makasih udah join buat ngeluangin waktunya juga bareng kita di sini. Semoga kita tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. So, series kali ini kita bakal membahas tema tentang geomechanical modeling, underground and above the ground story. Jadi buat teman-teman yang udah mendalamin atau mungkin masih penasaran tentang geomekanik, pas banget sih buat udah join bareng kita di sini. Dari series kali ini juga saya harap kita semua bisa dapat atau mungkin upgrade ilmu kita dari sphere kita. Juga buat para partisipan, kalau ada pertanyaan jangan ragu langsung aja ditanyain ke sphere kita hari ini. Okay, that's all from me. And don't forget to enjoy this event. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Zio. Wah, benar juga nih di daerah Mas Beni sekarang masih pagi ya. Oke. Untuk teman-teman mungkin langsung bisa juga chat di kolom chat box kita. Kalian dari mana aja? Siapa tahu kita satu daerah ya kan? Atau kalian juga satu daerah dengan Mas Beni? Mungkin kita bisa langsung connect antar daerah gitu kan? Jadi langsung aja chat di chat box kalian. Kalian dari mana aja? Oke. Nah, lanjut aja. Kita berkolaborasi dengan STT Migas Balikpapan. Kemudian, nah apa sih Enner Class itu teman-teman? Mungkin dari Enner Friend di sini yang udah setia banget nih mengikuti webinar dari NRK ini udah tahu ya mengenai Enner Class itu apa, Enner Show itu apa, apa aja sih yang ada, wahana-wahana yang ada di NRK ini gitu kan. Nah, mungkin penjelasan mengenai Enner Class ini sendiri akan langsung dibawakan oleh Ibu NRK itu sendiri ya kan, yang udah kalian lihat selama webinar-webinar kemarin gitu. Oke, langsung aja Ibu Astrini, Mbak Astrini, kami persilahkan. Oke, thank you Ratna, suara saya masuk ya? Masuk. Oke, thank you. Once again, welcome untuk seluruh partisipan yang udah hadir, udah ada 80 peserta, 84 nih, dan terima kasih juga ya buat Mas Beni yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir siang ini buat sharing-sharing. Dan juga once again, ini second collaboration ya sama teman-teman SPI, STTM Balikpapan. Heboh sendiri saya ya kayak. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang sebelum previously udah sering ikut Enner Show, udah sangat familiar lah ya sama slide ini gitu. Nah, untuk yang belum, mungkin di sini saya ingin lebih emphasize bahwa mungkin sebelumnya ada pertanyaan ya, apa sih NRK, apa sih Enner Class, ada Enner Club pula gitu kan. Nah, jadi NRK itu basically adalah an edutech company yang mana emang kita bergerak khusus di bidang keenergian. Nah, kenapa nih energi ini, jangan-jangan ngomong-ngomong energi juga ujung-ujungnya cuma migas atau geothermal gitu kan. Nah, no, not at all gitu. Karena di sini kita udah branding dengan bidang energi, which means kita sangat concern sektor energi itu sendiri in a bigger picture, kayak gitu. Dan di sini saya juga ingin memunculkan awareness ya ke teman-teman bahwasanya akan sangat berbahaya atau rasanya akan sangat arogansi ketika kita mengkotak-kotakan bahwa ini loh, gue anak migas, gue anak geothermal, kayak gitu. Nah, lebih baik ketika kita sudah memiliki chance nih untuk belajar energi, kita juga harus aware bahwa di dunia ini ada banyak sekali sumber energi yang harusnya kita utilisasi secara optimal. Masing-masingnya sesuai proporsi yang paling optimal pula, seperti itu. Nah, di sini mungkin saya ingin emphasize sedikit ya, salah satu produk utamanya dari NRK, yaitu nrclass.com. Jadi nrclass.com adalah suatu kelas online, online learning classes ya, dan so far emang kita sudah ke geothermal dan migas, tapi tak menutup kemungkinan kalau ke depannya nanti kita juga akan ke sektor-sektor energi yang lainnya seperti pertambangan and other renewable energy, kayak gitu. Nah, kalau yang kepo banget, bisa aja nih langsung go to your browser, ketik www.nrclass.com buat lihat-lihat wahana apa aja sih yang ada di NRK ini, gitu kan. Dan mungkin ada satu lagi nih yang juga ingin saya sharing ke teman-teman yang kayaknya juga lumayan banyak diminati ya, yaitu Enner Club. Jadi Enner Club ini adalah suatu wadah research yang menghubungkan antara fresh graduates, mahasiswa, dan juga dengan para expert yang udah lama banget di dalam industri energi tentunya dalam membuat writing paper together dan juga publish paper bersama-sama seperti itu. Nah, sekarang sendiri nih, FYI ya teman-teman, Enner Club ini kita udah jalan nih dan kita udah mulai ngelakuin intense mentoring ya, weekly mentoring, dan kita juga
pasti kita tracking bagaimana sih Enner Club students kita progresnya. Jadi jangan khawatir kalau ntar, aduh ntar aku daftar Enner Club, tau aku dikacangin, gak diurus, kayak gitu. Nah, jangan khawatir, di Enner Club kita pasti akan ngurus semuanya yang udah bernaung di bawah payungnya Enner Club, kayak gitu. Jadi, buat yang sekali lagi masih kepo, langsung go to your browser, www.ennerclub.com. Gitu nih, Mbak Ratna. Oke, Mbak Astri, kayaknya aku tadi di awal lupa perkenalan deh. Sebenarnya aku ngomong dari tadi tuh aku sebagai apa ya? Kayaknya pada kaget nih, Ratu, ya ada moderator baru lagi nih. Iya, nah, jadi di sini kenalin aku Ratna, dan di sini aku bakal jadi moderator untuk webinar siang hari ini. Jadi webinar kali ini kita sama kayak webinar-webinar sebelumnya, kita have fun aja, kita saling diskusi, kita langsung kalau misal ada kalian yang mau ditanyakan, kalian langsung aja chat di kolom chat box, mungkin nanti aku bisa langsung sampaikan ke Mas Beninya itu sendiri. Dan kalian jangan sungkan juga nih untuk, atau segan untuk tanya kayak, wah ini basic banget, aku malu buat tanya, ntar pikirannya aku gimana gitu kan, aduh ada yang lebih berbobot nih pertanyaannya. Enggak juga teman-teman, kita semua sama, kita di sini juga sama-sama ingin mendapatkan ilmu. Jadi kalau kalian ada yang nggak tahu, halo, langsung aja tanyain gitu ya teman-teman ya. Halo. Halo. Iya. Oke. Lanjut aja ya kita ya ke selanjutnya, yaitu ini kita lanjut ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mas Ngurah Beni Setiawan, di mana Mas Ngurah Beni ini dulunya menjalani studi di Teknik Geofisika ITB tahun 1999 sampai 2004. Nah, ini mungkin kayaknya teman-teman baru lahir ya saat Mas Beni menjalani perkuliahan ya. Gitu. Kemudian sekarang Mas Beni sedang mengambil studi mengenai Geomechanics and Rock Mechanics di Imperial College London. Dan beliau juga banyak banget experience di bidang Geomechanics, mulai dari beliau bekerja untuk Schlumberger, kemudian di Imperial College London, terus beliau juga research paper-paper juga kan. Nah, dan sekarang beliau waktunya berbeda ya Mas Beni ya dengan kita semua ya Mas ya. Oke. Daripada berlama-lama, kita langsung aja ke penyampaian materi dari Mas Beni, Mas Ngurah Beni Setiawan. Untuk Mas Beni, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Teman-teman, Ratna bisa dilihat ya slide-nya ya? Sudah Mas, aman. Oke, terima kasih Ratna dan teman-teman semua, Asri juga, Bang Dorman, dan teman-teman dari SPI, ada Zoe dan siapa tadi ya? Andrea atau Indra ya? Saya lupa lagi tadi, mohon maaf. Openingnya powerful banget. Jadi kayaknya saya jadi semangat karena di sini masih gelap. Kalau bisa dilihat di kaca di belakang ini, di sini masih jam 5 pagi, jam setengah enam pagi. Tapi saya semalam tuh nggak bisa tidur, jadi nggak jadi nge-share slide juga ke Ratna karena memang semalam saya tuh berpikir gitu ya. Ini kan udah bulan ke-6 kita rajin webinar kan. Webinar itu udah kayak tsunami gitu, 6 bulan terakhir ini. Informasi itu banyak banget gitu. Dan kita, saya pun sendiri kadang-kadang kebingungan kan, mau ikut yang mana nih. Tiba-tiba sebulan terakhir atau 2 bulan terakhir, muncul NRK nih. Saya tiba-tiba muncul di LinkedIn, dan itu kayaknya pertama kali oleh Bang Dorman, karena kami cukup dekat juga di LinkedIn. Saya juga aktif di LinkedIn. Saya ngelihat ada sesuatu yang berbeda ya. Kemarin saya juga beberapa jam itu saya nontonin video-video rekaman NRK juga kan. Mulai yang minggu lalu juga saya ikut, kemudian kelas dengan Bang Roni juga saya tonton, ada beberapa sebelumnya juga saya tonton gitu. Jadi prinsipnya saya ngelihat ada nuansa yang beda nih. Ini bukan tsunami yang biasa nih di NRK ini gitu. Karena saya setuju sih dengan yang Ratna bilang tadi, kita nggak seharusnya kemudian mengkotak-kotakan bahwa
ini ada migas, ini ada fosil, ini ada renewable, ini ada geothermal, kemudian ada energi-energi yang sumber energi yang lain. Yang semestinya kita lihat ya ini tuh energi gitu. Dan NRK itu nama depannya udah ada NR, saya nggak tahu filosofinya apa, tapi kayaknya itu coba untuk bisa merangkul semua. Dan memang itu yang harusnya dilakukan sekarang gitu. Nah, di sini saya mau bicara tentang geomekanik. Geomekanik sendiri 6 bulan terakhir juga webinarnya itu banyak banget gitu. Dan kebetulan Mbak Cindy dari UTP itu sebelumnya juga udah ngisi geomekanik ya untuk teman-teman SPI, SCTM, Balikpapan. Dan saya jadi makin bingung sebetulnya. Ini saya mau ngomong apa lagi ya gitu, karena ilmu geomekanik saya ya segitu-segitu aja gitu kan. Kalau dilihat dari sejak bulan April saya mulai sharing, rutin sharing webinar juga nggak ada yang beda sebetulnya. Dari dua cerita itu, saya kemudian kebayang gimana kalau saya sharing cerita aja. Karena 10 tahun saya bareng Schlumberger dan 4 tahun saya di Imperial, banyak cerita sebetulnya, Ratna. Ya. Banyak cerita banget. Saya itu ketika masuk Schlumberger itu, atau ketika masuk ke dunia geomekanik itu, teman-teman ya, itu sebetulnya ada sesuatu ya. 2006 itu gempa Jogja. Dan kemudian Porong itu nyembur, ya kan? Iya, betul. That is really geomechanical issue. Saya nggak tahu kalau itu geomechanical issue. Jadi ketika saya interview dulu, saya tuh lihat tuh ada plot-plot mereka sedang coba mengerjakan itu yang akhirnya mereka nggak jadi ikut terlibat ya, dan beberapa service company yang lain. Tapi saya ingat betul tuh ada profil Banjar Panji 1. Saya mikir ini that was my first time experience as a professional gitu ya. Setelah masuk ke dunia profesional. Kemudian tahun 2010 kalau teman-teman ingat ada Macondo Well di Gulf of Mexico yang blow out juga sampai Amerika harus bersihin laut. Itu geomechanical issue juga gitu. Jadi saya itu masuk saat geomekanik ini masih jadi Justin Bieber gitu loh kayaknya. Di Indonesia ya. Di Indonesia ya. Masih jadi Justin Bieber banget. Belum sama Selena Gomez, belum gitu. Masih nah, ini ya Mas ya? Iya, masih dan saya pun yang ada di dalam waktu itu juga masih bingung. Ini ilmu apa yang harus dikerjakan? Siapa nih? Kenapa saya itu diminta belajar banyak banget nih? Banyak hal baru nih yang harus saya pelajari dan basic saya itu kemudian harus di blending dengan ilmu-ilmu geoscience yang lain gitu ya. Itu kerasa banget dorongan itu beda dengan teman-teman lain di Schlumberger juga yang memang ada kami mereka itu ada grup geophysics, ada grup reservoir, itu udah pasti kerjaannya udah kelihatan banget barangnya gitu loh. Geologis gitu ya, geologis ya bahas geologi gitu kan. Geomekanik ini tuh harus lompat-lompat ke tiap ruangan tuh tiap hari gitu loh. Meeting pun sama klien itu nggak bisa ketemu sama geofisisi juga, ketemu harus ketemu sama geologis juga, ketemu sama drilling engineer juga, termasuk sama Wang Roni juga waktu itu, waktu kita kerjakan deep water di Kalimantan. Akhirnya saya sampai ke satu kesimpulan kalau geomekanik ini unik sebetulnya. Nah, saya mau cerita itu hari ini. Ketika kita bicara energi, kita nggak bisa kemudian kotak-kotakan gitu ya, satu sumber energi dengan yang lain, dan which is yang dilakukan NRK ini, saya pikir platform yang bagus untuk teman-teman bisa ngelihat bahwa semua itu punya peran masing-masing gitu loh. Dan tugas kita sebetulnya untuk mencari peran dari masing-masing ilmu itu ada di mana sekarang untuk Indonesia gitu, yang Indonesia butuhkan sekarang itu apa. Nah, ketika kita bicara tidak boleh kita mengkotak-kotakan energi itu, geomekanik juga sama. Geomekanik ini, the way I see it, dia itu harus breaking the silo. Gitu loh. Jadi, biasanya dulu geoscientist itu kerja kan jarang ngomong nih.
drilling engineers itu kadang-kadang di lantai 18 gitu ya, geophysicist-nya itu ada di lantai 6 gitu loh, ketemu cuma di lift doang gitu kan. Itu pun ketemu di lift jam makan siang aja pas mereka sama-sama naik ke atas gitu ya. Itu kira-kira kiasannya seperti itu, betapa dulu itu mereka tuh nggak tahu betapa data seismik mereka itu misalkan, atau betapa picking seismik dari geophysicist atau geologist itu betapa pentingnya untuk seorang drilling engineer gitu. Dan itu yang disampaikan sama Colin Sayers juga yang kemarin postingnya sempat kita lihat di NRK itu. Colin Sayers itu adalah advisor geomechanics dan geophysics dari Schlumberger. Dia baru aja pensiun dan sekarang jadi ngajar di University of Houston. Saya sempat kerja dengan dia di satu proyek pada saat itu, dan untuk ke sebuah proyek dengan Start Oil untuk deep water. Dan yang saya lihat dari Colin itu memang pola pikirnya itu integrated sekali gitu ya, yang mau saya sharing sama teman-teman sekarang. Nah, jadi nanti akan ada underground dan above the ground stories, teman-teman ya. Underground itu kita akan lihat apa sih geomekanik itu. Ada beberapa hal nanti yang saya mau ceritakan tentang compaction, tentang subsidence, lebih kepada reservoir geomechanics. Kemudian dulu geomechanics itu buat saya, seorang Justin Bieber itu tahun 2000-an, sebenarnya dia itu sudah mulai jauh sebelum itu. Di awal 90-an, nggak jauh-jauh banget juga sebetulnya. Nah, nanti saya akan cerita juga ada kasus di mana kemudian inflection point ini terjadi oleh geomekanik, di mana benar the real Justin Bieber itu lahir gitu loh sebetulnya. Kalau boleh dibilang, banyak orang yang kemudian menganggap kejadian itu sebagai titik-titik lenting utama dari geomekanik. Nah, yang terakhir nanti saya akan cerita juga lebih dalam lagi tentang adaptasi saya bagaimana di dunia di bidang geomekanik ini, relevansinya apa di geothermal, di oil and gas, dan mungkin bidang-bidang lain yang nanti teman-teman bisa coba lihat sendiri apakah itu bisa bermanfaat juga di bidang teman-teman masing-masing. Yang prinsipnya saya juga setuju tadi ketika Ratna cerita tentang LinkedIn gitu ya, dan saya ada cerita juga tentang LinkedIn karena I'm a LinkedIn person basically. I started my LinkedIn in 2006, itu hampir 14 tahun yang lalu. Pada saat itu LinkedIn itu nggak seperti sekarang. LinkedIn itu dulu masih by invitation. Jadi nggak semua orang bisa punya LinkedIn gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya dapat rekomendasi, kita nggak akan bisa punya LinkedIn gitu. Dan saya punya LinkedIn tahun 2006. Kalau sekarang teman-teman merasa LinkedIn itu belum kelihatan value-nya, gimana saya dulu gitu loh. Betul. Dan saya itu nggak punya Facebook. I don't have Facebook. Saya baru punya Instagram, itu pun sejak IATMI UK bikin maraton. Jadi teman-teman bilang, kita harus promosi lewat Instagram. Saya baru bikin Instagram, jadi umur Instagram saya itu baru 4 bulan. Dan saya akhirnya menemukan dunia saya itu di LinkedIn gitu ya. Dan saya ingin cerita nanti itu gimana dalam konteks profesional sekarang ya. Nah, kita mulai aja deh, karena biar nggak terlalu lama juga openingnya. Nah, inflection point itu apa sih sebenarnya? Dulu itu teman-teman tahun 90, akhir 80-an, di awal 90-an, itu ada proses eksplorasi di Kolombia, di Cusiana Field namanya ya, di Kolombia. Kalau teman-teman ingat, bisa bayangkan Kolombia itu Bogota, ini ada peta nih, ini sengaja saya blur, jadi don't worry, maksudnya biar sedikit artistik gitu, tapi ternyata sulit juga bacanya gitu ya. Bogota itu ada di sini, dan ini tuh tinggian, gunungan Andes gitu ya. Nah, Cusiana itu ada di sedikit timur laut Bogota di sini. Ya. Jadi ada di kaki gunung dia. Dan di sini itu ada Pacific Plate di sini. Yang tersubduksi di bawah plate di sini.
Jadi Kusiana itu sebetulnya orang-orang udah tahu nih potensinya besar nih Kusiana. Tapi dari dulu banyak perusahaan minyak itu nggak pernah berhasil. Bukan nggak berhasil nemu minyaknya, nggak pernah bisa ngebor di sana. Tantangannya itu tinggi banget gitu. Tektoniknya aktif. Hubungannya tektonik itu apa sih dengan geomekanik dan drilling? Di zaman itu, di tahun 80-an itu, sebetulnya orang-orang masih bingung, ini apa ada hubungannya nggak sih tektonik sama pemboran? Sedekat itukah tektonik dengan pemboran? Orang-orang itu nggak ngeh gitu pada zaman itu. Meskipun kalau teman-teman lihat gitu ya, selama saya mengikuti perkembangan geomekanik, tahun 86 itu ada orang, sudah banyak ya peneliti yang kemudian publikasi dan mengusulkan. Jadi kejadiannya selalu sama. Saya itu apa yang terjadi di akademik itu selalu 10 tahun lebih awal ketimbang yang terjadi di profesional. Kalau teman-teman propose sesuatu sekarang, misalnya punya teknologi baru sekarang, mungkin baru kepakai industri itu 10 tahun, 15 tahun. Itu pun kalau diterima oleh industri. Geomekanik juga seperti itu. Sampai dengan awal 90 itu, mereka itu nggak ngeh bahwa sudah banyak sebetulnya peneliti gitu ya yang coba ngelihat efek dari tektonik terhadap proses pemboran, terutama pemboran berarah. Ketika kita ngebornya udah nggak lurus lagi ke bawah, tapi tegak lagi, tapi udah miring gitu ya, apalagi horizontal. Nah, sampai akhirnya Kusiana ini dibor dan berhasil. Yang melakukan itu BP pada saat itu. Mereka punya partner juga dengan perusahaan-perusahaan lain, tapi BP sebagai operator utama. BP kemudian yang pertama kali mengadopsi teknologi itu dan akhirnya berhasil. Keberhasilannya itu apa? Sebab tantangannya itu tinggi. Di sana itu sekali lagi karena tektoniknya aktif, heavily faulted. Ya, bisa kebayang gimana kompleksnya geologi di sini. Kalau teman-teman, saya background saya bukan geologi, jadi kalau bicara sama teman geologi nggak ngerti-ngerti banget juga gitu loh. Betapa kompleksnya geologi di sini ya, dengan banyak patahan di sana sini. Kemudian di sana karena ini di kaki gunung, dia itu banyak bedding di sana. Nah, hubungannya bedding itu kemudian apa? Pada saat itu mereka juga bingung, emang ada hubungannya nggak sih? Apa kita nembus lapisan yang miring gitu? Mereka juga nggak ngerti gitu. Kemudian lubang bor itu kalau mereka ngebor dengan 12 inci, 12 inci itu kira-kira 25 cm, itu lubang bor itu bisa jadi sampai 50 cm atau hampir 2 kali lipat besarnya. Bisa kebayang nggak? Kita niatnya pengen ngebor 25 cm itu kira-kira 1 jengkal gini, jadinya malah 2 jengkal gini gitu. Masalahnya bukan apa-apa. Masalahnya adalah nanti cavingnya itu banyak, cuttingnya itu banyak banget jadi kan. Cuttingnya itu banyak. Kalau lumpur kita itu nggak cukup mampu untuk membantu dia ngebersihin itu, drill pipe-nya jadi stuck di sana kan. Nah, itulah yang terjadi. Nggak pernah ada yang berhasil untuk ngebor di sana. Jadi lubangnya itu jelek banget. Untuk ngebor 4 kilo aja, itu butuh waktu 10 bulan. Jadi berlipat-lipat waktu itu untuk mereka ngebor. Dan sebenarnya impact-nya adalah di cost ya, nggak cuma safety, tapi cost-nya itu besar banget dan nggak ada pernah ada yang berhasil. Nah, akhirnya mulailah mereka adopsi metode geomekanik ini. Mereka pakai data seismik, baru dipakai data seismik. Kemudian dari data seismik itu mereka simulasi itu stres yang terjadi di teman-teman nanti saya nggak akan cerita detail ya karena Cindy sebelumnya teman-teman bisa cek juga mungkin ada di NRK atau di YouTube ada video dengan teman-teman SCTM Mbak Cindy juga sudah lebih jelas nerangin ini dan beberapa video-video yang lain. Saya ingin coba sekarang masukkan konteksnya itu apa sih dalam proses yang real itu. Nah, di Kusiana itu kemudian mereka bikin simulasi gitu ya, gimana kalau tektoniknya itu kemudian menekan si dipping bed ini. Kemudian mereka juga lihat semua data image log yang dari geologi, mungkin tahu data FMI, Formation Micro
imaging itu, mereka juga lihat itu, kemudian mereka juga lihat kaliper lock-nya, kaliper lock itu untuk mengukur diameter lubang bor, itu mereka lihat. Kemudian mereka juga lihat data sonik di sana. Mereka lihat semua data. Jadi betul-betul dari geofisik, geologi, petrofisik, drilling engineering, itu kepakai semua datanya. Dan akhirnya mereka berhasil. Mereka berhasil dari segi biaya itu dihemat banyak, dan itu jadi sukses besar untuk BP, salah satu sukses besar untuk BP akhirnya. Nah, BP mungkin udah sering sukses gitu ya. Tapi yang jadi cerita ini jadi unik adalah ini untuk pertama kalinya akhirnya geomekanik itu benar-benar kerasa value-nya gitu di industri. Dan akhirnya sejak saat itu awal 90-an itu mulai banyak lagi orang-orang dan studi geomekanik itu semakin semakin aktif gitu ya untuk bisa mengadopsi geomekanik. Tapi pertanyaannya itu waktu itu masih banyak juga teman-teman nyarat. Nah, misalkan gimana sih kemudian kita memastikan data seismik itu bisa benar-benar ngebantu kita untuk mapping? Itu satu pertanyaannya. Karena sampai dulu, bahkan mungkin sekarang juga, cara pandang kita itu masih segmented gitu ya. Data seismik ya dipakai untuk setelah picking, dapat geological model, reservoir model, lakukan seismic inversion gitu, dapat semua elastic property, kemudian dipakai untuk hydrocarbon indicators, misalkan dalam konteks oil and gas. Padahal sebetulnya, kalau itu dilihat oleh orang-orang kaya saya yang geomekanik, saya beberapa kali banyak banget, terutama waktu di Malaysia, ketika data inversion itu udah banyak gitu, itu jadi barang mewah buat kami gitu loh. Jadi barang mewah banget buat kami. Nah, sebetulnya intinya adalah barang mewah itu banyak di Indonesia itu orang-orang sudah melakukan itu, tapi mereka nggak sadar bahwa itu ada value yang sangat-sangat luar biasa kalau bisa di-blending lagi dan bisa diolah lagi untuk jadi sesuatu yang dekat banget dengan operation gitu ya, drilling, apakah itu hydraulic fracturing, ada masalah-masalah yang lain. Nah, itu ceritanya di Husiana. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika dulu mereka harus ngebor itu berbulan-bulan, mereka bisa cut waktu pemboran itu sampai 1,5 bulan, hampir 40 hari mereka bisa hemat. Hanya dengan merubah paradigma. Proses pengambilan data nggak berubah, cara pemboran nggak banyak berubah. Yang berubah benar-benar cuma paradigma. Dari paradigma yang berubah itu, ketika mereka pola pikirnya semakin integrated, mereka akhirnya desain pemboran dan strategi pemboran itu berawalnya dari perubahan mindset dulu gitu. Itu yang penting di Husiana ini. Nah, sebetulnya kemarin saya itu kirimkan kuis ya Ratna ya. Ya, sudah Mas, nah, saya share ke mereka. Kuis kita itu saya share di sini. Kuis kita itu kan ceritanya begini ya, yang teman-teman terima ya. Persis sama kan ya, jangan sampai beda gitu. Yang terjadi di Husiana pada saat itu sama sebetulnya. Mereka itu nggak ngerti ya. Mereka tuh nggak ngerti stres saya ini besarnya berapa ya. Itu satu. Yang kedua, ketika saya tahu besarnya stres itu berapa, arahnya kemana ya? Karena stres itu kan selalu ada tiga ya. Ada vertikal, ada overburden atau vertikal, dan ada dua horizontal. Mereka itu nggak tahu ini arahnya ini ke arah mana ya. Karena itu dari 0 sampai 360 derajat, mereka harus bisa nentuin nih, ini arah stresnya kemana nih. Nah, pentingnya arah stres ini, dari situ mereka bisa menentukan, saya itu harusnya ngebor ke arah mana ya. Nah, itu pertanyaan yang sama, pertanyaan yang teman-teman terima semalam itu adalah pertanyaan yang mereka dapat di awal tahun 90-an pada saat itu. Persis sama kalau teman-teman baca artikelnya. Ada yang tertarik baca artikelnya, saya bisa kirimin nanti lewat Ratna dan teman-teman NRK. Nah, kira-kira ada yang udah bisa tahu nggak ya? Hanya dengan tahu informasi ini, bisa nggak kemudian teman-teman
menduga gitu ya, tanpa harus berpikir apa menghitung dalam. Dengan kasus seperti ini, saya punya ada dua lapangan begini, ada dua target ya, reservoir, kalau kita lihat dari atas gitu. Saya harus ngebor potensinya sama gitu ya. Kita bilang di sini potensinya sama. Jadi boleh milih nih, itu investornya baik nih, boleh milih ke sini dan ke sini nih gitu kan. Drilling engineer-nya kemudian mikir, kalau ngebor ke sini, saya lebih jauh nih. Sedikit lebih jauh nih yang biru nih. Saya ngebor ke arah utara nih. Saya tahu arah stres minimum itu ke arah utara. Atau saya ngebor yang lebih dekat aja nih. Ke sebelah kiri nih. Tapi ada fault di situ. Nah, jadi mau jauh atau mau dekat, tapi ada fault. Kursiana pun sama pada saat itu. Saya harus ngebor ke arah mana ya? Magnitude stres saya itu besarnya di sini 7.000 vertical stress, dan maksimumnya 9.800, minimumnya 6.000. Nah, dari sini saya mau undang teman-teman deh kalau boleh, Ratna ya. Iya. Mau jawabannya, terutama yang mahasiswa ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang semalam udah memikirkan jawaban kuis ini, bisa langsung aja tulis di kolom chat, dan nanti akan Ratna berikan open mic kepada kalian, atau open cam juga boleh, untuk kalian menyampaikan pendapat kalian nih mengenai kuis ini. Ayo, let's go teman-teman yang udah tahu nih kira-kira jawabannya kemana ya gitu. Nah, meskipun kalian ragu pun, ini udah ada Ramadhani Ikhlasul Amal. Okay. Mungkin untuk Mas Ramadhani bisa, wah, dan ada Mas Agus Haryanto juga. Nah, ini ada dua jawaban yang berbeda nih, Mas. Ada yang dari merah dan biru. Wah, menarik sekali nih pembahasan kita siang ini ya. Boleh. Silakan diundang dua-duanya deh. Mungkin Mas Ramadhani terlebih dahulu ya, Mas, untuk menyampaikan pendapat Mas Ramadhani mengenai kenapa Mas memilih merah. Nah, mungkin dari Mas Ramadhani bisa langsung open mic. Ayo, Mas Ramadhani. Can you please convince me? Or convince us? Mana nih Mas Ramadhani? Okay. Kalau mungkin lagi ini ya Mas, ada trouble kali ya di mic, di open mic-nya. Mungkin kita lanjut dulu ke yang jawaban blue. Untuk Mas Agus Haryanto, bisa open mic untuk menyampaikan pendapatnya. Itu yang blue, yep. minimum stres ya. Okay. Mas Beni nih, Mas Agus bertanya, itu yang blue minimum stres ya? Iya, yang biru itu searah minimum stres. Iya. Silakan Mas Agus. Mas Agus. Pilih yang minimum stres. Oh, yang biru. Iya, jadi Mas Agus ini menjawab blue karena Mas Agus pendapatnya adalah pemilih yang minimum stres, begitu Mas Beni. Kira-kira kenapa Mas Agus ya? Kenapa milih ke arah minimum? Kemungkinan kejepitnya kecil kan? Karena? Dari samping-samping, horizontal stres. Karena? Biar drill pipe sama bitnya nggak kejepit. Oke. Untuk Mas Ramadhani, mungkin. Ya. Oke. Kedengeran, Pak. Sip. Dengar suara saya, Mas? Oh iya, bisa kedengeran. Oke, okay. Mas Dhani juga mantep banget suaranya. Mungkin langsung disampaikan pendapatnya kenapa memilih red atau merah. Ya, karena saya udah hitung-hitung, Pak. Saya hitung pakai rumit ini. Dan yang asik yang hitung nih, gimana Mas? Ya kan, menurut di sini itu pemboran akan stabil jika selisihnya itu dua-duanya beda sedikit gitu, Mbak. Oke. Dan menurut saya yang selisihnya sedikit itu yang jalur yang merah. Oke. Baik. Dari Mas Beni, bagaimana Mas Beni? Ya, ini di screen udah lihat ya. Saya jawabannya itu yang merah sebetulnya. Jawabannya Mas Agus itu sebetulnya betul jawabannya yang biru, kalau
stress regimenya itu normal stress regime. Nah, jadi ini saya balik lagi ke sini ya. Teman-teman ya, saya itu selama 10 tahun di Slumberjay itu, kalau setiap kali ketemu klien, itu kan nggak langsung dapat data ya. Bisa kebayang geomekanik itu, saya itu kalau ngerjain project itu 75% waktu itu habis itu untuk data audit namanya. Jadi data audit itu kita mau ngecek data, kita cek petrophysical modelnya, kita harus tanya petrofisisisnya ini clay volume-nya bagaimana dan quartz-nya bagaimana gitu ya, modeling-nya bagaimana. Saya harus ketemu geofisisisnya, saya tanya data seismiknya ada atau enggak, saya tanya data check shot adakah, saya tanya kemudian formation tops bagaimana, bentuk strukturnya bagaimana. Jadi banyak banget gitu. Sehingga kalau kita bisa bilang proses pengambilan keputusannya sampai dengan menghitung itu lama. Ya. Nah, tapi kadang-kadang kan kita nggak bisa nunggu selama itu kan. Jadi ini adalah pola pikir yang mungkin teman-teman bisa adopsi gitu ya untuk bisa dapat feel kalau saya punya setidaknya secara regional geologi, teman-teman ngobrol dengan teman-teman geologis gitu. Kemudian dia bilang, "Mas, kayaknya tektoniknya kompresinya datang dari arah selatan deh. Dan itu yang paling dominan gitu ya. Dan di sini normal stress regime gitu kan. Di sini ada normal fault masih banyak di sini misalkan gitu." Misalkan begitu. Hanya dengan tahu informasi begitu, kita tuh sebagai geomekanik sebetulnya bisa langsung punya, kalau yang dulu pernah ikut UMPTN itu kan ada rumus cepat gitu ya. Saya juga alumni Ganesha Operation, jadi jangan salah ya. Udah ada ya Mas dulu ya Mas, Ganesha Operation ya Mas. Udah Ganesha Operation. Ini masih, The King ya Mas ya, The King. Iya, rumus. Betul. Jadi don't worry ya, kita tuh sebenarnya dari perguruan tinggi yang sama, ada SSC, ada GO gitu ya. Geomekanik juga sama, kita juga punya rumus gitu loh, punya rumus, punya sense gitu. Gimana caranya bisa tahu, setidaknya bisa kasih dugaan awal, Mas ngebor ke arah sini itu lebih aman deh. Atau dibalik, ketika ada yang tanya, Mas kenapa ya pemboran saya itu kok selalu bermasalah ya? Dan ketika dilihat, kalau kita ngebor ke arah utara, selalu lebih bermasalah deh daripada ke arah timur. Saya kalau dengan teman-teman mudah-mudahan sekarang punya sense itu, bisa langsung milih, Mas jangan-jangan arah stresnya itu nanti ke sini deh. Stress regime-nya itu ke sini deh. Nah, Mas Agus tadi, itu betul yang biru kalau dia normal stress regime. Kalau dilihat di sini, SV-nya ini kan bukan yang terbesar. Tapi tektoniknya itu lebih besar kompresinya dari arah timur nih, dari arah sini nih. Jam 3 dan jam 9 nih, kalau dilihat di slide saya. Ya. Kemudian, vertical stress itu yang intermediate, dan minimum horizontal stress itu yang utara-selatan. Jadi ini regimenya adalah namanya apa ya Mas? Nah, itu nanti jadi kuis yang pertanyaan singkat yang kedua aja nih. Mungkin nggak usah nggak apa. Ada yang bisa tahu nggak kalau misalkan vertical stressnya itu yang di tengah, ini stress regimenya namanya apa? Nah itu mungkin untuk teman-teman yang udah tahu jawabannya mungkin bisa langsung ya Mas ya open mic, nggak usah chat lagi. Iya, nggak apa-apa langsung aja. Ini kayaknya udah pasti tahu semua ya. Iya, betul. Mungkin dari itu yang intermediate, kompresinya itu paling besar, kemudian yang least principal stressnya itu yang paling kecil, kita nyebutnya regimenya itu apa? Kita biasanya kan ada tiga ya Ratna ya, ada strike slip, ada normal, dan ada thrust fault gitu ya. Oke. Nah, dari dengan sambil kita nunggu, dari dengan tahu tiga itu, kita juga bisa tebak itu arah pemboran mana yang paling aman nantinya. Kalau kita ngebor horizontal, kalau kita ngebor vertikal, sebetulnya nggak ada pengaruhnya nantinya. Tapi itu lebih nanti melihat berat lumpur yang
dipakai itu akan terpengaruh juga oleh relatif magnitude seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi hitung-hitungan saya juga sama dengan Mas Ramadhani, kalau boleh nanti di-sharing juga hitung-hitungannya. Ini sederhana aja ya. Kayaknya kemarin saya juga kasih salah satu slide yang apa ada ininya ya, yang ada jawabannya ini. Jadi yang penting itu adalah begini, Mas. Kita lihat kalau arah yang biru ini ya, arah yang biru ini dari atas itu kan dia ada vertical stress ya. Mas Agus nih tadi udah benar banget sih. Dan dia itu ngebor, mata bornya itu mengarah ke minimum horizontal stress, dan dari sebelah kiri itu dan kanan itu ada maximum stress. Nah, yang bikin lubang itu hancur seperti kasus di Kusiana itu adalah stres yang ada di dinding-dinding lubang bor ini yang bikin dia kita ngebor 12/4 tapi jadinya itu sampai 26 inci gitu ya. Itu yang bikin itu ya karena ada desakan di sini. Kebayang kalau ada apa? Kita punya botol aqua, kita jepit itu di pinggir-pinggirnya, dia akan retak kan. Nah, jadi untuk ngitung stresnya itu gampang banget sebetulnya. Jadi di titik kita hitung, hanya hitung, perlu hitung itu di dua titik aja. Kalau kita horizontal misalkan di titik atas dan di titik kiri dan kanan gitu, atas bawah dan kiri kanan gitu. Nah, di titik atas ini ngitungnya ya 3 kali dari arah stres yang sejajar dikurangi dengan arah stres yang tegak lurus. Yang di sini juga sama. Kalau menghitung di titik ini, kita 3 kali stres yang datang dari arah atas bawah, which is vertical stress, dikurangi yang kiri kanan. Kita anggap berat lumpurnya atau di sini lubangnya nggak ada lumpurnya ya, nol. Nah, kalau kita pakai hal itu, kita punya 2 senario kan? Di top of hole, TOH ini top of hole, untuk yang biru itu saya dapat nilai 22.400 PSI. Di side of all, di sisi kiri kanannya itu dapat 11.200 PSI. Ini cuma tambah kurang kali bagi aja kok. Jadi nggak, harusnya nggak susah ya, teman-teman ya. Yang saya ingin tanamkan tuh logik berpikirnya itu sederhana banget sebetulnya. Dan yang merah, dengan logika yang sama, kita nemu 11.000 di atas, di sebelah sininya 15.000. Nah, jadi kebayang di sini lubang bor yang biru, di titik atas itu dia nerima stres 22.400. Tinggi banget gitu loh. Di sebelah sini dia dapat 11.200. Sementara di lubang yang merah, di titik atas itu dia hanya menerima 11.000. Di sini 15.000. Kalau biru harus hancur, maka yang hancur duluan adalah yang atas dan bawah ini. Ini akan retak di sini. Kalau dia harus retak, maka dia akan ada breakout. Kita nyebutnya akan breakout itu ada di sebelah sini nih. Gitu ya. Kalau yang biru. Kalau yang merah, dia harus breakout, dia akan ada di sebelah sini nih, breakout itu. Ya. Jadi lokasinya pun berbeda. Besarnya pun berbeda. Sehingga untuk yang aman ngebor, kita selalu cari yang dia ngalamin stres paling kecil deh. Yang least resistance gitu ya, which is itu yang berwarna merah. Gitu. Nanti coba teman-teman dengan logika yang sama bisa deh, bisa bermain-main dengan kasus ini gimana kalau stress regime-nya nanti normal fault gitu ya. Kalau di sini kan kita strike slip kan. Itu nanti ininya akan berbeda, outcome-nya akan berbeda. Harusnya kalau dia normal, yang betul adalah yang dijawab oleh Mas Agus tadi yang berwarna biru gitu. Nah, Kusiana pada saat itu juga punya pertanyaan yang sama. Pertanyaan Kusiana itu adalah, di Kusiana kalau saya boleh balik, mereka nggak tahu stress regime-nya itu apa di situ. Itu pertanyaan terbesar mereka pada saat itu. Mereka nggak tahu saya di sini, di kaki gunung ini, apakah dia thrust fault, ataukah dia normal, ataukah dia strike slip. Itu yang mereka tuh nggak tahu gitu. Sehingga penting banget untuk tahu current stress regime itu pada saat kita melakukan pemboran. Jadi itu satu pesannya adalah betapa dekatnya teman-teman sebetulnya peran dari siapapun yang punya background geologi,
geofisik, spektrofisik itu dengan teman-teman yang punya background pemboran. Di kasus-kasus yang lain bagaimana? Sama aja, geotermal juga sama. Geotermal di kaki gunung gitu ya, di kaki gunung ketika overburden itu nggak terlalu dominan, apalagi dia miring gitu kan. Nanti arah pemboran dan segala macam juga akan dipengaruhi oleh stres-stres di sini. Kira-kira itu ya, bagian pertama cerita saya itu. Oh ini Mas Benny ada pertanyaan dari Mas Regar. Mungkin langsung Ratna bacakan aja ya Mas ya. Mas Benny tahu dari mana sih value stresnya yang SH kecil, SH besar, dan SV? Terima kasih. Ya, Regar, untuk tahu magnitude itu dari SH itu, jadi untuk tahu itu caranya bisa dua. Ya. Dengan dimodelkan, yang kedua adalah dengan diukur. Yang kita ukur ini harus memvalidasi yang kita modelkan, betul ya? Nah, karena mengukur itu mahal, jadi mengukur itu kadang-kadang terbatas. Dari segi lokasi, misalkan lokasi baik lokasi tempat ataupun kedalaman gitu ya. Nah sehingga untuk tahu value stress itu, biomekanik itu, dia harus tahu dari atas tuh, dari ground level sampai dengan ujung dari sumur itu. Harus tahu semua itu, profil stressnya bagaimana. Karena kita ngebor kan di semua titik itu, kita ngelewatin semua itu kan. Tapi mengukur itu nggak bisa sepanjang itu. Nanti investornya Bang Dorman bisa marah-marah tuh kalau kita ngukur stres di setiap itu bisa mahal banget kan. Ya saya sebagai saintis gitu atau orang yang melakukan riset malah senang gitu kan dapat data banyak gitu. Tapi itu nggak efisien kan. Nggak efisien. Nah jadi yang diukur itu untuk minimum horizontal stress SH kecil itu bisa secara tidak langsung diukur dengan uji yang namanya leak off test di lapangan langsung. Atau dengan pada saat kita melakukan hydraulic fracturing atau mini frac, itu bisa langsung. Bisa diukur. Kalau vertical stress, itu nggak bisa diukur. Dalam konteks di lapangan ya, itu nggak bisa diukur. Tetapi itu bisa dihitung dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, hanya dengan konsepnya adalah dengan melihat beban yang ada di setiap kedalaman. Jadi kalau kita punya tumpukan buku, saya ada banyak buku di sini nih, kalau saya tumpuk gitu ya, saya balik gitu buku-buku ini, dengan tahu berat masing-masing buku itu, saya bisa tahu kan, ya rumusnya, rumus cepat lagi kan, rho gh itu kan, jadi saya bisa tahu kedalaman, apa tekanan di setiap kedalaman itu. Nah, untuk maksimum horizontal stress, SH itu nggak bisa diukur secara langsung. Setidaknya tidak sophisticated atau tidak segampang atau tidak straightforward minimum horizontal stress. Untuk yang ini, saya menyarankan Mas Regar, kalau boleh, itu lihat videonya Mbak Cindy lagi atau beberapa video-video lain dari saya juga dan Mbak Cindy dan beberapa teman-teman lain juga di YouTube itu ada. Bagaimana cara memodelkan dan cara mengukur ketiga stres itu. Dan itu bisa didapatkan dengan cara seperti itu. Kira-kira gitu ya Mas Regar singkatnya ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Oke, nanti kita bisa apa, silakan Mas Regar ya. Kalau nanti masih ada pertanyaan silakan aja. Nah, saya mau lanjut nih. Oke, ke cerita Mas. Yang kedua ya. Cerita yang kedua itu, tadi kan kita bicara dalam konteks lubang bor ya. Pada saat kita ngebor ya. Jadi kusiana itu masalahnya, saya mau ngebor ke arah mana? Ya. Untuk tahu arah bor itu, saya harus tahu besarnya. Nggak hanya besarnya, orientasinya juga harus tahu. Nah sekarang, ada cerita lagi nih. Itu kejadiannya 10 tahun bahkan sebelum kusiana. Jadi ini Justin Bieber masih bayi banget nih. Gitu. Masih bayi banget nih. Kejadiannya itu di Norway, di lepas pantai. Jadi saya nemu artikel nih, bagus banget nih. Ada orang namanya si Steinar ini. Dia itu kerja untuk sebuah operator di lepas pantai di North Sea di sana. Kemudian
pada saat itu dia udah lama nggak ke offshore. Dalam hitungan tahun ya, lama bukan berarti sebulan gitu ya, kayak Bang Berman misalnya lagi off sebulan, kemudian balik, tiba-tiba platformnya udah pindah gitu, enggak ya. Jadi hitungannya itu hitungan tahun gitu ya. Hitungan tahun. Dia itu sadar kemudian, dulu kalau saya diantar ke lepas pantai itu kan naik chopper atau enggak naik boat ya. Kemudian dari boat itu saya pernah tuh diangkat pakai krain gitu ya. Jadi bertiga kita tuh naik di jaring gitu, itu lebih ngeri dari kora-kora di mana-mana sih. Itu diangkat berempat gitu ya. Jadi kayak uji nyali gitu, diangkat, naik, kemudian pindah gitu. Satu saat si Senar ini sadar nih, kok jadi dangkal ya? Harusnya dulu itu tinggi gitu kan. Ini kok jadi pendek banget ya? Kurang seru nih gitu kan. Biasanya ini seru banget nih dari sini naik gitu tinggi, terus ini kok sekarang tidak lebih menantang ya? Di platform yang sama loh. Kemudian dia tuh baru sadar bahwa ini rupanya nih jadi makin dangkal nih, padahal di saat yang sama muka air laut itu nggak tambah tinggi loh, karena North Sea kan sering badai kan. Tapi enggak, ternyata yang terjadi itu platformnya itu turun, jadi sinking dia. Nah, kemudian orang-orang pada saat itu, sebenarnya di North Sea itu kejadian seperti ini udah biasa, tapi karena dalam konteks biomekanik di sana orang-orang baru sadar ini ada yang unik nih. Kenapa, gimana caranya ya? Pertanyaannya kan gitu kan, urusannya bukan masalah dia mau nyari seru atau enggak, dia mau lompat itu, tapi masalahnya ini di offshore loh. Offshore itu kalau ini begini baru dalam waktu 10 tahun loh. Minyak itu biasanya mungkin lebih dari 10 tahun yang pasti diproduksi kan. 10 tahun aja udah turun 5 meter. Kalau mau sampai kontrak 30 tahun mungkin itu keren udah enggak ada kepalanya kali ya, udah hilang semua gitu. Jadi udah kayak apa, jadi malah jadi tempat budaya ikan nanti kan. Kan biasanya sekarang ditaruh di lepas pantai ikan seneng di situ kan. Karena di North Sea itu dia itu tipenya itu adalah banyak chalk di sana. Chalk dan porosity-nya tuh hampir 50%. 50% kebayang kalau itu diproduksikan, jadi kayak ada balon gitu, begitu diproduksikan dia kan akan terkompaksi gitu. Nah, itu yang terjadi di sana. Sebenarnya di tempat-tempat lain di Amerika itu bahkan sampai 10 meter dan nggak di laut tapi di darat. Jadi ada satu foto gitu, ini foto di Ecofish ya. Teman-teman bisa lihat ini tahun 73. Tahun 73 itu lapangan itu ditemukan tahun 69 dan baru mulai berproduksi itu tahun 74. Ini foto tahun 73. Di sini kelihatan ada lubang-lubang ini ya, kita hitung ya. Ini ada 1 2 3 4 ada 5 ya. Ya, betul ada 5 Mas. Lubang ya. Kemudian 10 tahun setelah berproduksi, lihat nih jumlah lubangnya. 1 2 3. Bukan ini bukan kemudian mereka apa renovasi gitu, lubangnya dikurangin gitu. Enggak, tapi karena apa ini tuh turun, teman-teman. Ini tuh turun. Turun sinking. Nah, masalahnya adalah mereka itu pada saat itu harus ngangkat lagi nih. Ini kan pakai jack up. Nanti lihat videonya Bang Roni ya, kalau nggak salah ya, ada di NRK juga kan, yang cerita tentang tipe-tipe apa rig di offshore. Itu ada ceritanya. Dan ini tipe jack up. Mereka tuh harus nge-jack up nih. Kalau nge-jack up sepeda kan enak ya, gampang gitu kan. Ini kebayang nge-jack up barang sebesar ini gitu loh. Barang sebesar ini. Dan risikonya tinggi. Biayanya jadi besar kan. Nah, pesannya di sini adalah mereka itu mikir, bisa nggak sih kita tuh prediksi hal seperti ini gitu loh. Mereka keluar hampir 1 billion US dollar tahun 84 untuk nge-jack up ini. Untuk nge-jack up ini. Itu baru 10 tahun mereka berproduksi loh. Nah, akhirnya setelah itu berhasil di-jack up, tahun 94 itu, 10 tahun setelah ini turun. Jadi ketika Ecofish di Kolombia itu sudah mulai booming, di Norway juga dalam konteks reservoir, mereka bikin planning Ecofish 2, mereka nyebutnya tahun 94. Dan itu platform itu semua didesain supaya bisa tahan subsidence sampai 20 meter.
karena mereka tahu di sini kejadiannya 10 tahun aja udah turun 5 meter. Jadi mereka desain. Desainnya nggak cuma bisa ngitung, oh kalau 10, 5 meter, 10 tahun 5 meter, berarti kali 4 ini dikali ini. Enggak, tapi mereka lakukan modeling geomekanik di sana. Dan mereka baru tahu bahwa efek itu ternyata bisa diantisipasi kalau kita tahu bagaimana stresnya, bagaimana kemudian profil kita berproduksi, gitu ya. Nggak cuma masalah early, apa kalau teman-teman di reservoir kan kita nggak mau terlalu agresif di awal supaya nggak waternya nggak terlalu cepat nanti masuk ke sumur ya. Tapi dalam konteks geomekanik kita juga harus lihat supaya itu nggak cepat sinking gitu loh. Ya. Dan mereka hanya lakukan pressure maintenance. Jadi kayak balon aja mereka induksi, mereka kemudian injeksi lagi gitu ya. Nah, itu ceritanya. Tapi yang menarik kalau boleh saya mau cerita ini deh. Sebenarnya yang terjadi itu di Ecofis itu kalau saya boleh gambarkan kartun ya, semalam apa waktu saya mikir ini saya mau reproduksi beberapa kartun yang bagus dan ini yang bisa saya reproduksi. Kalau konteks di darat itu dia turun kan ya, Ecofis itu teman-teman. Dia turun. Kenapa dia turun? Karena di bawah itu dia mengecil, dia terjadi kompaksi di sini. Kenapa dia terkompaksi? Karena fluidanya itu udah diproduksikan naik ke sini. Akhirnya pori-porinya kosong. Begitu pori-porinya kosong, berat overburden stress di sini kan sama ya. Jadi batuan di sini, nah ini kalau ada skemanya di sini, batuan di sini yang awalnya itu dia punya teman yang namanya oil dan gas, temannya itu lama-lama disuruh pergi gitu loh. Jadi si batuan ini lama-lama ngerasain beban yang makin berat kan. Mungkin yang baru ditinggal pacarnya terasa lah ya beratnya hidup ya. Yang dirasain dengan Ecofis itu sama. Teman hidupnya itu diproduksi nih naik. Jadi lama-lama beban itu dia rasain sendiri tuh. Nah begitu beban dia rasain sendiri, dan makin lama ini makin hilang gitu ya, perasaannya udah makin hilang gitu kan, semakin beban semakin berat lah beban itu terasa gitu, dia terkompaksi gitu. Dia semakin kecil, dia terkompaksi. Kan biasanya kira-kira gitu yang sering terjadi ya. Dia terkompaksi. Nah akibatnya karena ini terkompaksi, dia kan seolah-olah menarik ini turun ke bawah ya. Jadi overburden-nya itu dia tuh stretching. Kayak ditarik gitu loh. Ditarik. Nah, akhirnya ketika overburden yang ditarik, yang di permukaan ini dia akan tertarik juga ke bawah. Ya. Nah, ceritanya di Ecofis itu seperti itu. Yang bahaya lainnya adalah yang pernah saya lakukan untuk sebuah operator di Malaysia adalah di offshore juga. Mereka itu takut teman-teman, kalau ada pipeline kemudian yang menghubungkan satu dengan yang lainnya, karena kan di offshore banyak pipa-pipa yang saling berhubungan satu sama lain, gimana kalau pipanya itu tiba-tiba jadi melengkung gitu loh. Mereka nggak antisipasi ya. Atau rig-nya miring. Misalkan. Atau rig-nya mungkin nggak miring, tapi nanti gimana kalau casing yang di sini dia jadi miring. Dan akhirnya dia patah. Atau karena di sini dia stretching, dia seperti ditarik itu, join itu kemudian jadi patah. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian pendekatan geomekanik yang harusnya dipakai. Di reservoir, karena ini terkompaksi, dia makin kecil kan. Casing itu makin ke termampatkan dia, semakin didorong begitu dia. Di atas, di overburden itu dia ditarik, di bawah itu dia kedorong. Nah, kalau ini nggak diantisipasi, kita kemudian nggak bisa bikin planning. Nah, yang pernah saya kerjakan di sama Bang Roni juga di offshore di deep water di Mahakam, kemudian di beberapa di lepas pantai di Malaysia, itu concern-nya adalah melihatnya itu dalam horizon 20 tahun, 30 tahun ke depan. Yang dipakai datanya siapa? Ya datanya teman-teman reservoir, karena mereka sudah punya simulasi kan. Mereka udah tahu di awal tuh, saya mau memproduksi minyak itu sekian, kemudian pressure saya itu akan deplete dari 4.000 PSI sampai 1.000 misalkan ya.
karena saya tahu depletion itu nanti sampai 1000, jadi saya di ujung itu hanya menyisakan 1000 PSI perasaan dari yang awalnya saya punya 4000 gitu. Jadi lama-lama reservoir saya itu menahan beban 3000 PSI lebih daripada sebelumnya. Kira-kira gitu gampangnya. Nah, itu harus dihitung oleh teman-teman semua dalam kontak. Jadi nggak bisa kerja sendiri banget gitu loh. Geomekanik itu akhirnya menyatukan semua ini. Comblangnya itu geomekanik gitu ya. Dan nggak cuma itu, fault itu misalkan yang ada di permukaan atau di sini bisa reaktivasi juga ketika ada perubahan stres itu. Nah, kira-kira ceritanya di situ. Nanti untuk lebih detail kita bisa bahas lain waktu atau bisa saya lupa deh apakah Mbak Cindy bahas ini atau enggak. Nah, saya lanjut lagi ya. Ini adalah cerita terakhir saya nih, Ratna ya. Iya, silakan Mas. Ini hanya untuk kasih contoh teman-temannya. Di sini ada 3 plot. Yang paling kiri ini adalah data seismik yang diambil di sebuah lapangan di Denmark tahun 2005 sampai 99. Jadi ada rentang waktu 6 tahun. Selama 6 tahun itu mereka melihat ada perubahan di sana. Kemudian mereka lakukan shooting seismik lagi di 2005, terus mereka lihat bedanya dengan 6 tahun sebelumnya itu apa. Nah, ini yang warna biru ini, biru muda ini artinya, ini dilihat dari atas, ini di top reservoir yang warna biru muda ini, artinya kecepatan gelombang seismiknya itu semakin lambat di situ. Kalau kecepatannya semakin lambat, waktunya semakin lama, berarti kan dia semakin slow ya. Ketika dia semakin slow, artinya dia menjadi less dense. Dia semakin nggak mampat ya. Jadi permukaan atasnya itu, sekali lagi saya bilang, overburden-nya itu dia stretching. Jadi kalau ada gelombang seismik yang lewat, dia lagi lebih slow di sana. Dia semakin slow di daerah sini. Nah, dia lakukan geomechanical modeling. Geomechanical modeling diprediksi ini. Ini dihitung ya, bukan diukur. Balik ke pertanyaannya Mas Regar, ke Regar tadi. Ini tuh dihitung dengan geomechanical modeling. Dan geomechanical modeling itu bilang bahwa di sini sebetulnya dia sudah turun hampir 1,5 meter nih. Jadi udah terkompaksi hampir 1,5 meter. Dan ini dihitung. Pesannya di sini teman-teman bisa lihat betapa sesuatu yang diukur itu bisa juga dihitung dengan tingkat akurasi yang tinggi juga gitu. Dan untuk bisa menghasilkan geomechanical model ini, di sini bisa kita bayangin ya, data seismik itu pasti dipakai, data geologi itu pasti dipakai, karena di sini ada fault di sini, ada fractures di sini misalkan, kemudian data histori pemboran juga dipakai untuk kita bisa history matching dan bikin modeling semua. Nah, jadi geomekanik itu kemudian sering akhirnya dipakai untuk bisa melihat apa sih yang akan terjadi ke depan kalau saya harus terkompaksi atau subsidence, itu berapa meter subsidence itu akan, subsidence itu amblas ya, kalau sering dengar di koran kan ya, muka apa Jakarta itu sekarang turun permukaannya gitu ya. Nah, itu karena kita terlalu rajin mandi juga di Jakarta sebetulnya kan, jadi kita ngambil air gitu, kebayang kan berapa juta kubik air yang kita produksi setiap hari. Sementara pori-pori itu nggak cukup cepat dia terisi oleh air. Yang terjadi di dalam sana, lebih dalam lagi dalam konteks ini, sama juga. Dia amblas juga nanti yang di permukaan, di bawah itu kita sebut sebagai terkompaksi. Gitu. Jadi ceritanya sama. Sehingga pesannya di sini adalah kita bisa modelkan nih ke depan nih. Ya, dengan pendekatan terintegrasi, kalau kita bisa ubah paradigma kita bahwa melihat ini dalam konteks yang sangat-sangat integrasi, ya, terintegrasi, desain platform itu pun di mana saya harus meletakkan, memposisikan platform produksi misalkan di lepas pantai gitu ya, dalam rentang waktu horizon 20 tahun ke depan, itu sangat bisa di-planning dengan data-data apapun yang selama ini sudah ada di industri yang sudah biasa dipakai di industri. Jadi geomekanik itu nggak ada punya data baru gitu.
Beda sama geologi dan geofisik, mereka punya data seismik gitu ya. Geomekanik itu nggak punya data apa-apa gitu. Jadi dia hanya pakai data dari semua disiplin ilmu dan dia blending untuk jadi satu pendekatan yang lain. Kira-kira gitu ya. Nah, cerita lengkapnya teman-teman bisa lihat ini kalau tertarik juga, nanti bisa saya bisa bagi juga rujukannya gimana. Okay. Saya mau berhenti di situ, Ratna, dan sedikit aja. Silakan teman-teman untuk nanya. Apapun silakan ditanya, kita bisa diskusi di sini. Closing saya itu, saya nggak tahu ya, ini bisa cocok banget dengan tadi Ratna di awal malah bilang apa sih pentingnya LinkedIn gitu ya. Karena kebetulan saya juga punya slide yang sama dan kita nggak janjian sebetulnya. Kita nggak janjian. Yang ingin saya mau katakan di sini, teman-teman, cerita itu tadi cerita saya itu semua cerita dalam konteks bagaimana saya sebagai seorang profesional geomekanik itu kemudian melihat gitu ya bahwa di bawah itu banyak banget sesuatu yang terjadi. Cerita saya itu seperti itu dan di permukaan itu bagaimana perubahan pola pikir itu sangat bisa dipakai apalagi sekarang ketika kita di Indonesia mau gencar tentang IOR misalkan gitu ya. Atau geotermal yang sedang digalakkan. Nah, hal-hal seperti ini coba deh dilihat secara terintegrasi lewat geomekanik bagaimana kemudian hal-hal itu bisa dilihat ada hal lain terkait risiko pengelolaan lapangan ataupun risiko pemboran itu bisa diantisipasi dengan pendekatan ini. Cerita saya yang lainnya adalah tentang perjalanan saya sebagai profesional sampai dengan sekarang gitu ya. Saya tuh sebetulnya janji sama Ratna dan Asri dan Bang Dorman nggak akan ada rumus deh. Kali ini saya nggak akan ada rumus deh. Ini sebetulnya kesimpulan saya itu dari rumus ini. Ada yang tahu nggak ini rumus apa? Ayo teman-teman, mungkin ada yang bisa menjawab. Ini hukum ini sebetulnya hukum Newton 2 nih. Hukum 2 Newton nih. Ini F sama dengan M kali A sebetulnya. Cuman biar supaya lebih gaya gitu kan. Nggak kayak apa masa-masa UMPTN, jadi kita bikin lebih kompleks. Geomekanik itu teman-temannya banyak banget berhubungan dengan kita bicara stres, kita bicara strain, kita bicara pressure gitu ya. Nah, satu kali saya tuh baca bukunya profesor saya ya, Fundamental of Rock Mechanics. Nah, ini bukunya ini kan teman-teman pernah baca ini promosi. Suatu kali saya itu dikasih buku ini waktu saya pertama kali kerja di hari pertama saya ketemu saya dihadiahkan buku ini sama dia. Ini punya dia sebetulnya sih. Artinya buku ya masih baru sih nerimanya cuman dia punya ada banyak itu saya dikasih. Sampai persamaan yang teman-teman lihat ini sebetulnya ditulis juga di buku ini. Jadi saya tuh ngecerita begini ya. Newton itu kan berabad-abad yang lalu bilang bahwa kalau kita mau mengakselerasi diri kita itu kan kita harus punya gaya gitu ya. Dan kita punya massa gitu kan. A itu kan sama dengan F dibagi M gitu ya. Betul. Kita nggak akan pernah punya akselerasi kalau kita nggak pernah punya usaha gitu loh, punya gaya gitu ya. Dan Newton bilang itu harus ada external force gitu ya, ada net force supaya kita bisa bergaya. Persamaan ini bilang hal yang sama. Ini adalah M dikali A di sini. U ini adalah displacement. Ini masih geomekanik ya, saya masih nggak jauh-jauh dari geomekanik ya. U ini adalah displacement dan turunan kedua dari displacement, turunan pertama dari displacement itu kan kecepatan ya, velocity ya. Kalau velocity diturunkan lagi kan jadinya percepatan ya, akselerasi. Nah, ini tuh sebetulnya akselerasi di sini. Dan rho itu kan density. Density itu kan massa per waktu. Massa dibagi volume ya. Dan kalau ada volume di sini, dicoret-coret jadinya tinggal massa. Jadi ini M kali A nih bagian sini. Oke, sebetulnya M kali A nih di sini.
yang menarik adalah di geomekanik itu ada satu, kalau kita setiap kali persamaan apapun ya, mau teori apapun di geomekanik itu selalu diturunkan ada yang namanya equation of equilibrium. Jadi suatu benda itu selalu ada dalam state of equilibrium. Di state of equilibrium itu diturunkan dari hukum Newton ini sebetulnya. Jadi betapa fundamentalnya sebetulnya geomekanik itu. Nah, di equation of equilibrium itu ada dua komponen, Ratna. Ada yang namanya komponen body force di sini, ya, dan ada yang namanya surface force. Saya itu mau bilang begini, karena waktu saya baca ini, saya itu I was reflecting myself. Kalau kita mau akselerasi, yang kita mau bergerak, gitu ya. Teman-teman kita tuh punya dua yang harus kita ingat. That we have to have in motivation from inside ourselves, that is the body force. Body force itu kalau dalam fisika itu bisa gravity, bisa elektromagnetis, macam-macam ya. But in the context of us as a students, gitu ya, as a professional, sebagai seorang manusia di NRK misalkan, di NRK itu pasti punya body force tuh, punya motivasi internal tuh di sana. Harus punya itu. Otherwise kalian nggak akan pernah bisa berakselerasi. Kalaupun itu kecil, nggak besar-besar banget, sebenarnya teman-teman itu ada komponen kedua di geomekanik itu bilang, yang namanya surface force. Itu di sini itu surface force. P itu traction dan A itu surface. Surface force itu seperti normal force yang tadi, yang kita bicara stress, itu tuh surface force. Surface force itu sesuatu yang datang dari luar. Link in itulah surface force teman-teman harusnya. If you know that you don't have motivation, baru lagi, aduh saya lagi jenuh banget mas, then you have to seek help from around you. Dalam kalau bicara profesional, dan itu adalah ada di LinkedIn. Saya percaya banget LinkedIn itu, karena saya nggak punya Facebook, jadi saya nggak punya komparasi yang lain. LinkedIn itu sebegitu powerfulnya sebetulnya untuk bisa teman-teman. Yang penting bukan punya LinkedIn-nya, tapi gimana teman-teman bisa manfaatin LinkedIn itu untuk jadi sebuah network, punya jejaring. Dan jejaring itu yang bisa bantu teman-teman bisa menghasilkan surface force yang besar tadi itu. If you have these two, then believe me, kalian akan berakselerasi dengan cepat. Nah, saya kemudian 3 hari yang lalu tuh lagi teleponan sama teman, dan dia bilang, lagi curhat gitu ya, lagi ngobrol gitu. Dia tuh bilang, karena teman saya ini dosen di salah satu perguruan tinggi, dan dia baru dapat penghargaan, guru besar di ITB, dan dia baru dapat penghargaan. Dia bilang, Benny, yang paling penting itu bukan popularitas, tetapi gimana kita bisa direcognize. Bukan terkenal, teman-teman, tapi dikenal. Teman-teman punya LinkedIn itu bukan untuk jadi terkenal, tapi gimana caranya teman-teman itu bisa dikenal. Dikenal sebagai apa? Mau jadi ahli geotermal kah? Mau jadi pakar energi? Mau jadi pakar marketing? Mau jadi pakar apapun? Mau ngerti renewable? Anything. Jadi, that's how I treat LinkedIn gitu ya. Jangan cari popularitas di sosial media itu. Nggak penting teman-teman kita itu kenal dengan siapa. Kita kenal Pak Jokowi, kita tuh nggak penting. Tapi yang penting mereka kenal kita nggak? Saya yang penting buat saya itulah bukan bikin Ratna itu kenal saya, tapi Ratna itu bisa cerita nggak kalau ditanya tentang Mas Beni itu siapa sih gitu. Kalau Ratna bisa cerita, berarti kita tuh sudah dikenal, bukan cuma terkenal gitu loh. So they know you by what you do, dari semua hal-hal itu. Jadi punya LinkedIn kalau boleh saya saran, dan you throw ideas gitu ya, you share what you learn. Jangan cuma misalkan sekarang baru selesai dapat sertifikat NRK, yang kalau boleh saya saran nanti ditulis juga, saya belajar ini loh kemarin, ini yang saya ngerti sekarang. Jadi orang-orang itu tahu, oh I learned this from NRK today.
oh they learn this, karena nanti itu bisa ngasih domino effect ke yang lain. Oke, kalau gitu minggu depan saya mau coba deh ikut NRK. Itu sebutnya value dari LinkedIn ya. Dan yang paling penting lagi, ada artikel yang bagus banget beberapa bulan yang lalu. Boleh ya saya cerita sedikit lagi aja? Boleh, silakan Mas Benny. Kami di IATMI UK itu dua bulan lalu itu sempat bikin acara maraton itu, dan Mas Puput itu cerita tentang CV ya. Kemudian saya kemudian mini research sedikit tentang bagaimana sih sekarang proses rekrutmen itu. Dan banyak sekarang perusahaan-perusahaan besar itu udah mantengin sosial media kita semua tuh. So, yang mau saya bilang adalah jejak digital kita tuh udah di mana-mana tuh. Bukan saya melarang teman-teman untuk bebas berbicara, enggak. So, tapi pastikan bukan kemudian menjadi berbeda itu jadi enggak boleh. Tapi yang paling penting adalah pernah enggak sih kita tuh lempar banyak ide, pandangan kita di sosial media gitu ya, yang bikin kita itu ini orang beda deh dari yang lain gitu. If you can do that, then believe me, mereka pasti akan tertarik banget ngelihat profil teman-teman gitu. Jadi so be recognized, jangan cuma cari popularitas gitu. Dan itu masih diceritakan sama hukum Newton. Jadi rumus cepat Newton masih bermanfaat juga sampai sekarang gitu kan. Sama tutup di situ, kita ini deh sekarang tanya jawab. Oke, siap. Wah, super sekali ya Mas Benny ini ya, sampai udah terang benderang ya Mas di belakangnya Mas, kita tidak. Oke, dari tadi gelap sekarang jadi terang benderang, dan kata-kata dari Mas Benny tadi mengenai LinkedIn itu benar banget. Semoga bisa jadi jadi ilmu baru atau pengetahuan baru untuk teman-teman yang baru terjun di dunia LinkedIn. Nah, kebetulan Mas Benny ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman NR Fans. Mungkin langsung Ratna bacakan ya Mas ya. Oke, untuk yang pertama ini ada dari Anissa Amalia. Beli, saya mau bertanya, karena rasanya saya tertarik ke geomekanika, namun tidak spesifik ke dunia pengeboran migas. Mungkin saat ini geomekanika masih ramai dimanfaatkan ke dunia migas. Kalau diizinkan berimajinasi, Bli, what's the next geomechanics role? Wah, ini kita berimajinasi bersama Mas Benny nih ya. Iya. Boleh saya jawab langsung ya? Boleh. Ya, Anissa ini teman baik saya juga dari UGM, dari Jogja. Makasih Anissa ya. Kalau kita berimajinasi, sebetulnya imajinasi ini udah jadi reality juga gitu sekarang ya. Jadi Justin Bieber ini udah di mana-mana sekarang. Di luar migas, di geothermal itu tantangannya masih banyak Anissa. Jadi kalau Anissa mau memperdalam geomekanika dan mau di luar migas, coba kemudian lihat geothermal. Geothermal itu tantangannya lebih banyak, lebih besar gitu ya dalam banyak aspek yang di migas itu. Irisannya itu mungkin hanya ditemui kalau kita berhadapan dengan lapangan yang high pressure, high temperature. Jadi temperatur tinggi ya. Dan tantangan yang kedua yang paling saya itu rasakan ketika coba kemudian masuk ke geothermal dan bedanya dengan migas adalah ketersediaan data. Karena geothermal itu kita nggak bisa tuh yang namanya nge-logging dengan temperatur, nanti udah meleleh duluan tuh alat-alat logging gitu kan, setidaknya dengan teknologi yang ada sekarang gitu ya. Jadi luxury kita yang biasa kita punya di migas itu kadang-kadang nggak ada tuh di geothermal. Seismic nggak ada di sana, jadi mapping juga di geothermal itu cenderung lebih regional gitu ya, tidak kemudian sedetail yang kita punya di seismic. Jadi tantangannya masih banyak Anissa, kita mau masuk ke geothermal. Banyak banget di sana yang masih bisa dikembangkan. Saya punya koleksi banyak banget paper dan itu masih belum banyak diadopsi. Seperti yang saya bilang di awal tadi, akademia seperti kita ini, seperti saya ini, biasanya sudah 10 tahun lebih awal tahu konteks itu. Tapi industri kemudian belum menyerap itu. Nah, sampai nanti muncul kusiana-kusiana yang lain mungkin ya. Tapi jangan sampai deh gitu kan, ada masalah dulu kemudian. Itu satu.
Kemudian kalau Anissa ngobrol dengan teman-teman di teknik sipil, sebetulnya konsep-konsep biomekanika ini itu awalnya dari teknik sipil. Banyak banget itu dipakai di teknik sipil. Hanya bedanya mediumnya. Sipil kadang-kadang bicara tentang soil mechanics gitu ya, yang kita di migas itu bicaranya hard rock gitu. Hard rock. Jadi behaviornya pun akan berbeda. Hanya pendekatannya, pola pikirnya, bagaimana kita bicara tentang stres, kita bicara tentang deformasi batuan, itu semuanya sama. Jadi Anissa mau yang background-nya geophysics misalnya, mau ke geodinamika misalkan Anissa, kegempaan gitu ya, itu kepake banget gitu. Jadi kalau Anissa lihat buku-buku geophysics tentang kalau mungkin Anissa familiar dengan Mark Zobach. Sobat itu kan di bukunya di awal dia banyak cerita juga tentang geodinamika ya, dan irisannya ada di situ. Jadi ada dua, kalau boleh berimajinasi, Anissa bisa rambah dua opsi itu, coba ke geodynamics gitu, ke structural engineering gitu ya, ke teknik sipil, dan juga ke geothermal. Kalau di tambang juga sudah dipakai, sudah sejak lama. Memang kan tambang untuk open pit mining segala macam juga sudah udah dipakai. Pendekatannya akan sama juga. Sipil itu kalau dia bikin terowongan itu mendatar, kalau kita di minyak itu dia vertikal gitu. Bedanya itu, tapi konsep stress, strain segala macam masih sama. Itu ya Anissa, pertanyaan apa jawabannya? Wah, terima kasih Mas Benny, udah mungkin udah jelas banget ya Mbak Anissa, udah ada beberapa juga geomechanics role yang bisa digeluti selain di dunia migas. Dan untuk selanjutnya Mas Benny, ini ada pertanyaan dari Putra Sahrul Ramadan bertanya, Mas Benny, compaction dan subsidence itu apakah pasti terjadi atau apa bisa dicegah? Jika sudah terjadi, bagaimana cara mengatasinya? Iya, Mas Putra, cerita ecofish itu, mereka itu lakukan pressure maintenance di sana. Dan dengan melakukan pressure maintenance itu, mereka bisa menahan dari yang sebelumnya itu 5 meter per tahun, itu 5 meter selama 10 tahun atau 50 cm per tahun, itu bisa ditahan setelah pressure maintenance itu hanya 20 cm, jadi hampir setengahnya ya dengan pressure maintenance. Nah, pertanyaannya apakah itu bisa dicegah? Kayaknya nggak bisa deh. Jadi ini masih hipotesa, kayaknya nggak bisa deh. Kenapa? Karena batuan itu, dia itu kan nggak elastik, Mas Putra. Dia itu pasti akan behavior-nya dia inelastik. Begitu dia ditekan, dia terdeformasi. Ya, saya tekan sesuatu, ya saya ambil sesuatu dulu deh. Nggak ada nih. Apa ya? Saya ambil botol ini deh. Kalau botol ini saya tekan gitu ya, botol ini saya tekan, dia akan shrinking. Tapi begitu tekan ini saya lepas, dia nggak akan bisa bouncing back, ya. Jadi dia akan permanent deformation di sana. Nah itu di slide saya tadi ada tuh, saya males balik sih ya. Sehingga itu dengan ecofish itu dipompa meskipun bagaimanapun dia pore sistemnya itu sudah, grain-nya itu sudah crush di sana, udah hancur di sana, dan itu nggak akan bisa pulih lagi gitu ya. Jadi kayaknya itu nggak akan bisa. Selambat apapun kita berproduksi itu pasti akan terjadi, yang kompaksi itu pasti akan terjadi, hanya mungkin nggak terasa gitu ya, atau bahkan tidak terdeteksi oleh data seismik kita gitu. Nah, yang sering terjadi itu adalah kompaksi di darat itu misalkan nggak kerasa, kan sumur minyak itu udah banyak kan di Sumatera, udah ribuan ada sumur kan, tapi nggak pernah ada cerita kompaksi misalkan. Karena kompaksi itu, Mas Putra, nggak hanya bergantung dari berapa depletion kita, tapi bergantung juga dari material properti kita. Nah, pertanyaan berikutnya itu ada di bawah itu, misalkan bedanya karbonat dengan plastik apa sih, saya punya sandstone dengan karbonat gitu ya, kan dari segi kekuatan batuan juga mereka berbeda. Ya,
kita yang satu ya nggak semua orang ketika ditinggal sama pacarnya gitu tiba-tiba dia sakit hati gitu kan, jadi internally dia juga punya strong belief gitu bahwa I'm strong enough gitu kan, karbonat juga misalkan gitu, jadi dia nggak akan terkompaksi mas, meskipun fluidanya ditarik dia nggak akan terkompaksi. Yang kedua, selain bergantung dari materialnya juga tergantung dari yang di atas ini ada material apa nih. Kalau materialnya itu very stiff, ya stiff itu sangat-sangat kuat begitu, dia cenderung subsidence di surface itu nggak akan terasa tuh karena diabsorb semua di sana. Tapi kalau dia soft, dia lunak, begitu di sini terkompaksi 1 meter, mungkin subsidence-nya juga akan turun juga tuh, terasa juga di sana. Jadi tergantung dari material si reservoir-nya dan juga tergantung dari material yang ada di atasnya si overburden itu. Bagaimana karakteristik batuannya itu. Jadi itu yang bikin apakah nanti compaction dan subsidence itu akan terasa atau enggak di permukaan. Nah, di beberapa literatur juga disebut ketika kita terkompaksi, dia kan mengecil begitu ya. Ada fenomena yang namanya nanti di si base dari reservoir ini akan rebound, dia akan naik ke atas tuh. Dia nggak diem di sana aja, tapi dia akan rebound ke atas karena dia ketarik gitu ya. Jadi ada beberapa yang propose seperti itu, dimodelkan kelihatannya seperti rebound. Jadi tergantung juga nanti sama material yang ada di bawahnya, underburden-nya itu bagaimana, apakah dia stiff, apakah dia soft atau bagaimana. Jadi itu Mas Putra jawabannya ya. Oke, terima kasih Mas Benny. Berarti tadi untuk jawaban bagaimana cara mengatasinya menggunakan pressure maintenance tadi ya Mas Benny ya? Ya. Oke, ini ada sambungan mungkin dari barusan apa yang Mas Benny sampaikan mengenai sandstone dan karbonat. Ini dari Mas Rizky Hadi. Pak Benny, bagus sekali presentasinya. Terima kasih. Pertanyaan yang saya ajukan adalah mengenai apakah ada perbedaan signifikan dalam pemodelan geomekanik untuk sandstone dan karbonat. Dari pengalaman Pak Benny, apakah pemodelan karbonit yang secara kondisi reservoir lebih heterogen, permodelannya juga menjadi lebih kompleks? Begitu Mas Benny. Iya, benar-benar Mas Rizky. Seperti di Jawa Timur, ya, ada Kujung di sana misalkan. Kalau lihat histori pemboran di Kujung itu very, very unpredictable. Nggak bisa kita kemudian lihat, dapatkan pattern yang sangat jelas gitu ya. Cara pemodelannya akan sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Karena sebetulnya kalau kita kembali ke geomekanik, kita kan bicara dalam ranah equation ya. Jadi ada namanya constitutive equation nanti di geomekanik. Kita tuh nggak terlalu penting sebetulnya pada akhirnya ngelihat ini plastik, ini karbonat. Tapi yang kita lihat itu ini bisa didekati perilakunya dengan persamaan apa sih behavior-nya. Sehingga di soil mekanik misalkan di sipil itu banyak banget mereka punya constitutive equation atau untuk failure mereka punya banyak model gitu ya untuk bisa memprediksi perilaku dari batuan batuan itu. Nah, karbonat ini juga kan dia heterogeneity jauh lebih kompleks ya. Untuk bisa memodelkannya pun dibandingkan plastik yang dari satu lokasi ke lokasi lain kecenderungannya itu masih bisa dianggap. Misalkan saya pakai data di Jawa dengan di Sumatera, mungkin kalau pakai empirik masih agak bisa dilihat ya, asalkan porositinya sama misalkan. Kecenderungannya tidak serumit ketika karbonat di Kujung kemudian dibandingkan dengan karbonat di tempat lain gitu. Bahkan di daerah Jawa Timur sendiri perilakunya juga sudah akan sangat-sangat berbeda gitu. Jadi ya tantangannya sangat berbeda kalau di karbonat. Oke. Berarti di karbonat lebih kompleks ya Mas ya. Kata Mas Rizky sampaikan. Oke, kemudian ada pertanyaan nih Mas dari Maudi Salindeho. Saya blank dengan ilmu geomekanik, tapi saya coba bertanya apakah tekanan tanah berpengaruh terhadap pengeboran? Bagaimana cara mengukur tekanan tanah tersebut? Terima kasih.
Maudi, saya nggak nangkep yang dimaksud tekanan tanah itu apa ya, kalau boleh nanti di unmute mungkin silakan, tapi coba saya coba pahami ya, maksudnya tekanan tanah apakah itu overburden ataukah dia tekanan formasi ya, tekanan porinya ya. Oke, mungkin misalkan, kita langsung ya? Mbak Maudinya mungkin langsung bisa open mic kali ya Mas ya. Boleh, boleh, kalau misalkan mau silakan diskusi. Mungkin bisa langsung open mic untuk ini udah. Ya, halo. Oh, Mas. sorry. Iya. Oke, lanjut. Silakan sampaikan apa dimaksud tekanan tanah tersebut. Enggak, kalau Mulia tadi kan berbicara tentang tekanan. Kalau misalnya bor itu kan ada punya tekanan, bagaimana dia bisa bor bumi. Nah, ada enggak pengaruh mungkin tekanan bumi terhadap pengaruh terhadap pengeboran? Karena kalau ya saya juga blank dengan ilmu begitu, tapi saya ingin bertanya, kan kalau bicara tekanan kan berarti kan ada tekanan balik yang mungkin yang bersumber dari bumi atau mungkin tidak ada atau bagaimana, mungkin itu yang maksud saya gitu. Okay. Ya, betul banget. Kalau di migas itu namanya kick ya, kalau kita ngebor kemudian kita nerima tekanan yang tinggi dari dalam sumur ya. Atau kalau kita ngebor air, kita dapat semburan awal pada saat kita nembus aquifer misalkan, itu ada banget karena tekanan itu, tekanan tanah yang Mas Maudi sebutkan itu adalah sistem support yang dimiliki oleh batuan sebelum dia dibor sebetulnya. Jadi ketika dia sudah keluar menyembur lewat, apakah itu lewat kick tadi, lewat sumur, ataukah selama diproduksikan dalam konteks migas, itu dia akan merubah sistem di bawah dan pori-pori itu akan perlahan-lahan kosong gitu ya, yang saya ceritakan tadi. Jadi pada saat desain pemboran itu tekanan formasi atau tekanan tanah, Mas Modi mungkin basicnya dari sipil gitu, sering menyebutnya tekanan tanah misalkan, itu sangat-sangat berpengaruh di geomekanika dan satu komponen yang sangat penting untuk kita tahu gitu. Misalkan ya, saya sedikit aja ya, di kasus ecofis itu Mas Modi ya, kalau kita turunkan tekanan itu 2 PSI, stres yang terjadi itu akan turun setengahnya gitu. Jadi kita nyebutnya itu sebagai stress path ya. Stress path koefisiennya itu hampir 50%. Hampir 80%. Karena dia tuh chalk, jadi sangat-sangat soft. Ketika kita produksikan air, turunkan tekanan air itu 1 unit ya, 1 PSI, maka stresnya akan turun 0,8-nya. Jadi hampir 1, hampir hilang semua gitu. Nah, itu pentingnya kita tahu tekanan tanah juga atau tekanan formasi ya. Oke, gimana Mas, udah terjawab kah? Ya, kira-kira untuk mengetahui tekanan yang itu tuh bagaimana caranya? Kita mengetahui bahwa kan itu pasti akan dialami oleh peralatan yang nanti misalnya pengeboran. Nah, kita mengetahui tekanan baliknya itu yang dari bumi itu, kira-kira bagaimana cara ngukurnya, adakah kira-kira ngukur untuk tahu ya, bahwa Modi, betul sekali. Jadi salah satu subset dari geomekanik ini ada namanya pore pressure prediction. Nah, prediksi tekanan formasi itu bisa diprediksi dan bisa dihitung. Nah, balik ke pertanyaan tadi, saya cerita ada dua, ada sesuatu yang bisa dimodelkan dan ada yang bisa diukur. Nah, tekanan formasi ini bisa dua-duanya, dia bisa dimodelkan dan dia bisa diukur. Untuk memodelkan atau memprediksinya itu, tekniknya ada banyak. Salah satunya yang paling populer dipakai adalah menggunakan data seismik itu tadi. Dengan data seismik itu kan pada prinsipnya adalah rekaman kecepatan gelombang suara gitu ya. Jadi kecepatan gelombang suara itu berkorelasi dengan porositas.
Nah, porositas ini kemudian akan berkorelasi dengan tekanan formasi. Nah, jadi prediksi tekanan formasi itu sangat bisa dilakukan dengan data seismik. Ada tekniknya tersendiri untuk bisa mengukur melakukan itu, Mas Mobi. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Modi atas pertanyaan dan tanggapannya. Mungkin di sini jadi kita semua mengerti juga ya tekanan dari bumi itu bisa diukurnya menggunakan apa gitu ya, Mas ya. Oke, ini juga ada pesan mungkin dari Mas Arif. Jangan lupa juga beli pore pressure model atau map yang diturunkan dari Rock Mechanic Properties juga bisa digunakan untuk petroleum play identification in term of pressure anomaly. Nah, oke. Okay. Kita lanjut. Terima kasih, Mas Arief. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Benny. Dari Rehan Izzat, Universitas Indonesia. Wow, ada Izzat. Selamat pagi, Bli Benny dari Jakarta. Saya ingin bertanya terkait bagaimana kita bisa mengelaborate pengetahuan geomekanika ke risk prediction and management saat drilling operation. Kini machine learning sangat populer untuk memforecast data apapun. Apakah secara praktis sudah digunakan di well pad secara real time? Terima kasih, Bli Benny. Good day. Ya, Mas Izzat, saya bicara tentang risk ya, risk prediction. Saya selama 15 tahun ini memang selalu mengasosiasikan geomekanik ini dengan risk assessment. Selalu, karena memang peran geomekanik itu ada di situ. Seperti kita dalam konteks lapangan tadi, field management tadi, itu ya, risk-nya itu adalah compaction and subsidence. Kemudian, karena risk itu kemudian akan bisa memberi kita pilihan apa yang harus kita lakukan, strategi apa yang harus kita lakukan. Dalam konteks pemboran juga sama. Real time itu pernah saya lakukan tahun 2010 waktu pada saat ngebor di offshore Ambalat itu, tapi tidak dengan pendekatan machine learning. Betul, data proses perhitungan itu kita lakukan lewat secara analitik ya, secara analitik. Bukan analitik machine learning ya, karena machine learning kan juga ada analitik, tapi ini secara analitik kita hitung. Yang mana data LWD itu kita streaming, kita ambil dari telemetri sampai permukaan, kita kirim ke satelit, kemudian kita streaming langsung ke komputer kita untuk kita lakukan analisa, dan itu laggingnya hanya beberapa detik ya, ketika dia bergerak, kemudian model itu kita akan real time updating selagi mata bor itu berjalan turun ke bawah. Mas Rehan bisa kalau tertarik tahu ceritanya, itu kita publish satu SPE dan satu IPA tentang real-time geomekanik manajemen ini untuk bisa ke risk, real-time risk assessment. Itu sudah kita lakukan. Nah, sekarang untuk machine learning. Memang ini lagi booming banget ya. Malah saya malah mikirnya segala sesuatu di machine learning kan sekarang gitu loh. Karena memang kemampuannya dia, kalau kita sudah punya data yang sangat banyak, dia bisa memprediksi perilaku sesuatu. Di geomekanik sendiri sudah mulai banyak dipakai, tapi memang sepengetahuan saya belum cukup populer karena menerangkan fenomena itu kadang-kadang jadi sulit ketika kita nggak punya foundation tentang science-nya gitu ya, the science behind it itu masih saya merasa jadi masih penting banget ya. Misalkan it is true that machine learning can tells you what the subsidence will be for the next 20 years, but then how to explain that phenomena, then you still need to understand the science behind it, right? That you have to understand the mechanical behavior. You have to understand the stress distribution, how the material then behave with different environment. Itu yang menurut saya masih sulit bisa dibantu terangkan oleh forecasting. Tapi memang kayaknya arahnya akan ke sana juga. Dan ini jadi kalau Profesor saya selalu bilang ini harusnya complementary ya, antara kemampuan prediksi machine learning dengan science yang bisa menerangkan fenomena itu gitu. Mungkin itu ya, Srehan ya. Kalau pore pressure prediction udah mulai banyak tuh.
kita di Slumber Sea sendiri udah pakai neural network itu dari awal tahun 2000-an kali ya, masih itu udah kita pakai banget tuh untuk pore pressure prediction. Jadi bisa dicoba tuh Mas Izat, untuk setidaknya untuk pore pressure prediction seperti yang ditanya Mas Maudi tadi, itu bisa mungkin pakai machine learning. Oke. Mungkin itu jawaban dari Mas Beni, Mas Izat. Oh, terima kasih Beli Beni saat menjawab. Matur nuwun. Nggih, sami-sami nggih. Oke, Mas Beni, ini lanjut lagi, ada pertanyaan dari Mas Yogi Haryo Prakoso. Mas Beni, saya kebetulan analis Leprok Pekanik. Kira-kira dalam sisi pandang kebutuhan oil company, data dan insight apa saja yang perlu di-provide dan wawasan yang harus dimiliki seorang analis laboratorium? Suwun dan salam. Suwun itu terima kasih ya, Mas Beni. Ya, sama. Ya. Matur nuwun, Mbak Mas Yogi. Untuk lab, satu komponen lagi yang banyak banget punya peran adalah rock mechanic testing ya. Rock mechanic testing. Bedanya ini susah banget dipropose misalkan di dunia migas ya, dalam konteks migas ya. Ketimbang kalau kita lakukan rutin core analysis atau special core analysis untuk menguji porosity permeability misalkan gitu. Karena apa? Rock mechanic test ini ngerusak gitu loh. Sekali dipakai dia hancur gitu kan. Dan itu udah dibuang gitu kan. Mungkin hanya untuk grain apa sieve analysis segala macam. Tapi yang penting untuk dan banyak diperlukan itu, yang paling standar diperlukan itu adalah triaxial test, Mas Yogi. Itu bisa multi-stage, bisa single-stage. Itu setidaknya dari dua basic measurement itu atau lab test itu, kita bisa tahu karakter dari kekuatan batuannya. Gitu ya. Ditambah lagi dengan nanti mengukur density-nya, mengukur ultrasonic-nya, dan mengukur porosity permeability, kemudian kita bisa membuat korelasi bagaimana sih porosity batuan di lapangan itu berkorelasi dengan kekuatan batuannya misalkan. Itu yang paling basic. Kemudian untuk yang lebih kompleks lagi, misalkan dalam konteks compaction dan subsidence yang kita ceritakan, ada tes-tes lagi lainnya yang jauh lebih complicated, misalkan pore volume compressibility. Itu untuk tahu kemudian bagaimana pengaruh dari kompresi ini terhadap banyak parameter-parameter yang bisa kita gunakan untuk bisa melihat perilakunya ketika dia terkompaksi, mulai sampai grain crushing sampai dengan kita bisa pakai di modeling. Jadi setidaknya itu yang bisa saya berikan. Kalau Mas Yogi ada mungkin ya dua buku itu tadi ya yang saya bilang ya, Fundamental of Rock Mechanics. Di sini ini kan very basic, di sini cerita banyak semua tes-tes rock mechanic test yang di sini itu bisa dipakai, tapi yang dalam konteks petroleum Mas bisa mungkin baca bukunya ini. Horse Root ini ada di chapter 7 kalau saya nggak salah. Di chapter 7 itu dia cerita banyak tentang lab test apa sih yang dibutuhkan. Selain yang saya ceritakan tadi, ada Brazilian test misalkan untuk tau tensile strength dan banyak lagi ya yang lainnya. Dan gimana misalkan Mas shale itu yang low permeability itu harus di-treat dengan cara yang berbeda ketika kita melakukan rock mechanic test dibandingkan dengan batuan-batuan lain yang cenderung lebih permeable. Karena ada konsep brain dan unbrain moduli nanti yang juga penting untuk kita bisa lihat perilakunya kayak bagaimana. Okay. Gitu ya Mas Yogi, singkatnya. Dari Mas Yogi, apa ada tanggapan lagi? Okay, sepertinya kita, ya silakan Mas Yogi. Baik Mas Beni, kurang lebih cukup ya. Buat saya. Sementara, yang disebutkan tadi kan juga sudah jadi ini apa namanya yang biasa kami kerjakan. Maksudnya pengen tahu aja untuk industri yang besar oil and gas ini, ranahnya rock mechanic pada sisi laboratorium itu bisa memprovide sampai mana untuk kebutuhan apa namanya operasional, seperti kurang lebih ke situ sih maksud saya arahnya.
Oh iya, itu sangat penting banget Mas Yogi, karena kita geomekanik kan model-model base ya. Tadi yang saya ceritakan di awal, kita membangun model. Model ini nggak ada artinya Mas, kalau nggak dikalibrasi dengan data rock mechanic testing. Nah, saya tadi scrolling ke bawah dan kebetulan Mas Arief ini komentar lagi. Rekomendasi rock mechanic testing. Yes, betul, betul banget ya Mas Arief dari di SKK Migas. Pokoknya Mas Arief nih dari SKK Migas. Betul banget Mas Arief dan Mas Yogi. Itu adalah hal yang sangat bisa membantu mengurangi atau menekan ketidakpastian dari model apapun yang kita sudah bangun ya. Saya selalu katakan bahwa rock mechanic testing itu meskipun itu tidak sepopuler rutin core analysis dan itu cenderung terutama di shale ya, nggak ada core, jarang banget orang itu ngambil sampel itu di shale, padahal shale itu yang paling problematik itu di Indonesia, shale itu paling problematik. Kalau ngebor-ngebor di Jawa masalahnya itu selalu di shale, dan behavior shale itu Mas Yogi itu akan berbeda dari proses kimianya, dari proses mekaniknya. Misalkan itu perlu banget Mas Arief kalau boleh misalkan di endorse juga sampling di shale, di Tuban misalkan, itu masalah kan banyak di sana ya, di Tuban shale. Itu kalau bisa diambil sampel dan kita punya gambaran yang lebih jernih bagaimana shale di sana itu reaktif terhadap air misalkan, bagaimana dia beddingnya kemudian akan berpengaruh terhadap kekuatan batuannya, itu akan jadi modal kita, investasi yang saya pikir luar biasa berharganya gitu. Mas Yogi, jadi penting banget Mas Yogi untuk bisa bareng-bareng didorong bahwa rock mechanic tes ini dan Mas Arief itu krusial, sangat-sangat krusial. Oke, siap. Oke, Mas Beni ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin Ratna akan bacakan dua pertanyaan lagi ya. Kita sampai 14.55, kemudian kita penutup acara. Oke, jadi untuk yang pertanyaan kedua terakhir yaitu dari Mas Beni H juga. Wah, namanya sama ini ya. Selain dari data XLOT, minimum data apa saja yang harus diperoleh untuk bisa studi geomekanik? Mas Beni, data itu saya bagi dua, Mas. Data untuk kalibrasi dan data untuk modeling. Data untuk kalibrasi itu ada extended leak of test atau leak of test. Kadang-kadang driller nggak mau lakukan extended leak of test, tapi lakukan leak of test, boleh formation integrity test, apapun data yang setidaknya membantu kita untuk bisa dapat indikasi bagaimana sih perilaku batuan itu ketika dia diinjeksi fluida, kemudian dia akan expanding. Kemudian data kalibrasi lainnya adalah formation pressure. Data formation pressure ya, yang biasanya diambil di reservoir gitu ya, di sandstone, karbonat gitu, kita bisa formation pressure untuk menjawab pertanyaan yang tadi ditanya juga oleh Mas Maudi. Kemudian data kalibrasi yang lain adalah yang barusan kita diskusikan tadi, data rock mechanic testing itu juga data yang sangat-sangat penting untuk bisa kita dapat. Nah, turunan dari data itu nanti akan banyak lagi. Nah, cabang yang kedua adalah data untuk modeling. Data minimum yang paling minimum, ya, karena dulu itu 15 tahun yang lalu kalau udah bikin studi geomekanik, apalagi cuma sumur-sumur yang tua gitu, Ratna ya, soniknya nggak ada gitu ya. Yang ada hanya resistivity gitu kan, dan density gitu kan. Jadi kalau sekarang karena sudah modern dan logging teknologi misalkan data akuisisi sudah maju, data yang paling minimum kalaulah boleh gitu ya, saya minta gitu, setidaknya ada data density, ada data sonic, soniknya pun harus sonic yang compressional dan sonic yang shear. Nah, itu dengan tiga data minimum itu sudah bisa tuh running geomekanik. Tentu data-data basic yang lainnya pasti akan ada. Saya yakin ada gamma ray, data resistivity itu pasti akan ada ya. Tapi untuk geomekanik sendiri, boleh nggak sih ditambahkan data sonic itu tadi? Itu sudah bisa kita studi geomekanik. Selain itu, biasanya data-data seismic, kemudian seismic inversi itu kan biasanya sudah ada. Dan kalaupun ada, Mas Beni ya, dan Mas Arief, Mas Modi,
dan yang lain-lain, kalau boleh dicoba juga mengutilisasi data seismic inversion itu tidak hanya untuk reservoir characterization, tapi untuk geomechanical modeling. Karena itu yang paling bagus, data yang paling bagus itu adalah data dari inversi itu sendiri. Karena sudah lebih detail dan propertinya pun sudah lebih bagus gitu ya, ketimbang data seismic section biasa gitu. Dan itu sangat membantu banget, investasi banget di awal, karena value-nya geomekanik itu kan throughout the life of the field ya, kita nyebutnya ya, tidak hanya di awal. Jadi itu data-data minimum. Mas Beni, kalau mau saya bisa kasihkan satu paper yang bagus banget tentang judulnya itu data acquisition program untuk geomechanical study, itu dipublish kira-kira awal tahun 2000 ya. Boleh nanti Mas Beni kontak saya lewat LinkedIn, saya bisa sharing paper itu. Di sana akan dikasih list data-data apa aja yang diperlukan. Silahkan nanti Mas Beni kontak saya, nanti saya kasih papernya. Oke, siap. Nah, berhubung waktunya udah 14.55 nih dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang teknis ya Mas ya, mungkin teman-teman Enerfriends bisa langsung connect di LinkedIn Mas Beni, kemudian message Mas Beni mengenai pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian sampaikan tapi belum terbacakan. Nah, tapi Mas, ini ada yang non-teknis nih Mas, mungkin 1 menit bisa dijawab ya Mas. Ada yang bertanya dari Reger lagi, Mas Beni, penting ya publish paper? Nah, itu menurut Mas sendiri bagaimana, Mas? Mungkin 1 menit bisa dijawab lah, Mas. Reger, saya nggak tahu nih, Reger ini masih mahasiswa atau udah profesional ya? Mungkin. Jadi, jawabannya saya kasih 2 ya. Dalam konteks mahasiswa, 1, penting nggak ya publish paper itu? Yang bisa saya katakan, bikin paper itu, paper itu ada 2 ya, ada conference untuk conference dan ada untuk jurnal. Untuk jurnal itu, conference itu cenderung lebih straightforward ya, Regar ya, dengan peer, kadang-kadang tanpa peer review gitu. Jadi kita submit abstrak, diterima, kita minta full paper, kemudian kita sudah publish. Jadi very minimum peer review. Yang kedua adalah jurnal, scientific journal itu peer reviewnya very very tiring. Jadi bukan penting nggak penting itu pasti penting ya, Gar. Tapi kita juga harus lihat ada konsekuensi untuk kita nyampe ke arah sana. Nah, benefitnya apa kemudian? 1, kalau misalkan dengan seorang mahasiswa, saya selalu berpikir bahwa itu tuh jadi legacy gitu ya. Legacy kita bahwa kita udah tugas akhir gitu ya. Saya sekarang sedang bantu 2 teman-teman mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Sumatera untuk publish papernya di Apoksi tahun depan tuh, dari tugas akhirnya. Jadi saya dorong dia untuk, coba deh kamu publish deh, saya bantu deh bikin abstraknya, saya bantu peer reviewnya, karena itu penting, itu untuk bantu kalau masih mahasiswa, at least when you do the interview, then you can use that as one of your card gitu ya, to convince that, you know, I've done this, dan sekarang sudah direcognize, saya sudah presentasikan ini, dan mereka akan sangat-sangat happy untuk itu. Nah, untuk profesional, penting nggak sih publish paper itu? Penting banget itu untuk profesional. Karena profesional itu bisa tahu success story dari orang lain itu biasanya lewat paper itu sendiri. Jadi paper itu bagi saya, itu adalah koleksi dari banyak banget solusi di sana yang layak banget untuk kita sharing ke orang lain gitu. Supaya orang lain juga bisa punya, they don't have to reinvent the wheel gitu ya. Untuk bisa ngalamin itu lagi, dia harus ngalamin itu baru dia bisa belajar. Tapi di samping itu juga untuk challenging your ideas untuk profesional itu. Kalau kita publish paper, ada nggak sih jangan-jangan orang di luar sana yang punya ide lebih bisa bantu kita untuk bisa menangani masalah ini dengan lebih baik. Itu sih dari 2 kacamata itu. Jadi penting banget Hegar dan Reja harus pikirkan di antara 2 opsi tadi, you want to go to the journal or conference. Conference itu biasanya lebih aplikatif dan journal itu lebih ke the science behind it. Biasanya begitu ya ininya trennya. Oke, wow, sangat menarik ya mengenai bahasan paper ini ya Mas ya.
Dan ya, untuk publish paper sendiri di NRK tadi, sesuai kata Mbak Astrini udah menyampaikan, kita juga memprovide kalian untuk bisa publish paper di program kita, yaitu NRK Lab. Dan pertanyaan dari Mas Ramadhani tadi, boleh saya minta juga papernya itu, Bli? Mungkin nanti Mas Ramadhani bisa langsung connect di LinkedIn dengan Mas Benny ya, kemudian message Mas Benny untuk mendapatkan paper tersebut. Ya, boleh, boleh. Hey, kita sudah berada di penghujung acara dan gak kerasa udah 2 jam sampai di Mas Benny udah terang benderang gitu ya Mas ya, dari yang gelap ya. Udah terang. Oke, okay, maka dari itu kita berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Dan gak kalah serunya dengan topik siang hari ini, teman-teman, besok di jam yang sama kita juga ada in webinar NR Show bersama Tanri Abeng University membahas mengenai plan of development. Nah, ini udah bagian generalnya nih ya Mas ya. Tadi Mas Benny udah mengulik mengenai geomekaniknya, mengenai batuan-batuannya. Nah, ini kita besok akan mengadakan webinar yang membahas plan of development oil and gas itu sendiri. Oke, Mas Benny, mungkin terima kasih. Dan ini ada apresiasi sertifikat yang kami berikan kepada Mas Benny. Dan mungkin kita bisa foto dulu ya, Mas, ya. foto untuk penyerahan sertifikat ini. Kalau online kan kita bisa langsung silahkan Mas Benny kita berikan gitu kan ya, Mas, ya. Nah, kalau hanya bisa melalui online saja. Nah, mungkin kita foto dulu ya, Mas Benny, ya. Satu. Terima kasih banyak. 2, 3. Oke, terima kasih. Dan untuk teman-teman selanjutnya bisa langsung isi bit.ly NR Show Feedback untuk mendapatkan sertifikatnya. Oke, selanjutnya kita adain foto sesi bersama ini, Mas. Oke, bersama teman-teman. Bentar, saya stop share dulu ya. Bersama teman-teman kita adain. Mungkin teman-teman bisa langsung on cam juga ya untuk bisa terlihat wajahnya dan berfoto bersama. Oke, sebentar. Ayo yang belum on cam, kita persilahkan untuk on cam. Ya. Oke, mantap. Oke. Terima kasih ya tadi Mas Arief, Mas Modi, Mas Agus di awal tadi, dan teman-teman lain yang Mas Ramadan dan yang lain-lain yang sudah bertanya, Anissa, Regar, terima kasih banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada yang bisa saya bantu atau kita diskusikan, teman-teman mahasiswa juga lewat NRK boleh nanti kalau ada sesuatu yang ingin distudi gitu dan kira-kira saya bisa bantu, silakan kita bisa obrolkan itu. Saya dengan senang hati sih untuk bisa bantu ya teman-teman ya. Oke, wah, terima kasih banyak Mas Benny atas sharing ilmunya. Dan sekarang kita akan foto bersama ya teman-teman ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, untuk slide pertama. Wah, ada Bang Roni juga, saya baru sadar tuh. Rat, tolong di SS ya. Siap, Bang. Siap. Sudah. Oke. Okay, lagi ya. 3, 2, 1. Oke. Okay. Oh, Bang Dorman lagi nama asli ya. Lagi ini ya. Bang, lagi. Rame-rame ya. Oke. Okay. Lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah semuanya. Terima kasih untuk teman-teman NR Friends, setia NR Friends ini yang udah mengikuti webinar kami. Dan jangan lupa juga nanti malam dan besok akan ada webinar juga untuk mengisi waktu-waktu kalian ya kan, di sela-sela makan malam, makan siang. Kita nanti malam akan ada topik mengenai drilling, dan besok jam 1 siang akan ada topik mengenai plan of development. Untuk registernya kalian bisa langsung ke website kita www.nrclass.com/nrshow. Oke, okay, mungkin itu dari saya, Ratna, sebagai moderator. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mas Benny yang udah memberikan ilmunya
men-sharing ilmunya walau kita terpisah jauh ya Mas ya, Mas di London tapi di Indonesia. Wah, mungkin ini dari Bang Dorman ada yang mau disampaikan, Bang? Thank you banget. Thank you Benny. Thank you, keren banget. Terima kasih. Thank you juga buat teman-teman Balikpapan dan Inner Friends yang lain. Semoga bermanfaat. Bli Benny, thank you banget ya Bli sekali lagi. Ya, keren sama-sama. Nih ceritanya. Ya. Thank you juga Ratna. Ya, terima kasih teman-teman semua. Zio, Adinda dan Indriana terima kasih dari SPI juga. Sukses selalu. Ya, makasih juga Mas. Ya. Sukses selalu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mas Benny. Menarik sekali sharingnya. Sama-sama. Nah, mungkin diingatkan lagi kalau masih ada yang kepo mengenai geomechanics atau dari Mas Benny sendiri, bisa langsung connect di LinkedIn dan pastikan kalian message. Karena ada fitur message, itu kalian harus aplikasikan itu secara baik.